Can you hear my? Yeah. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay. Yes, I'm here. Using the speaker, but speaker doesn't work. Wait a moment. Okay. <clears throat> Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat Shalom. bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yeah, question speaking here. Uh, we usually have weekend class is your English weekend class uh, every Saturday night just like this time. So every Saturday at around seven, usually until two hours, so seven to nine. Uh, but last week, since my laptop was out of order, so we didn't have the class. Okay, thank God, my laptop uh, has been fixed, or actually, I bought a new laptop. <laughs> So the previous laptop uh, I gave to my daughter. Okay So I hope everybody is uh, kicking in a lot in a good shape. Everybody is healthy, yeah And yeah, and everybody can do the activities just like usual. okay? Okay, as you can see, the my presentation today, we are going to talk, we're going to discuss, we're going to learn about oronyms and homophones. okay? Or homophones first, then oronyms. <laughs> okay, uh, as you can see here, I will speak in, in Indonesian, okay? So to learn English, because English is not our mother tongue. we in, in Indonesian, so we understand better. And we try to speak, we try to implement, to practice, we try to speak. We have to use the rules and what we have learned. Yeah. Jadi hari ini belajar homonyms dan oronyms ya. Yeah? Eh sorry, homophones dan oronyms. Ya, yeah? seperti yang dilihat. Ini pesan bikin slide-nya, slide, uh, slide presentation-nya. 16 banding 9 ya jadi dan tulisannya cukup besar ya fontnya besar ini pasti bisa dibaca biar pakai HP juga ya nah, ya orang dulu ya <tuh> dan itu orang ini sebenarnya apa itu homophones ya homophones apa ya nanti kita bahas <tuh> jadi intinya ya intinya mereka adalah kata yang berbunyi sama ya Words with sound the same, sama, sama, persis, persis. Yeah, generally the word homophone is used to describe one of pair or group of words that have the same sound. Iya, yeah. ini Kosen pernah bahas homophone di kelas weekend kelas uh, di akhir tahun kemarin ya pak. Ya, nggak tahun kemarin. Ya, yeah. jadi homophone itu homo ya nanti kita bahas itu artinya bunyinya sama ya bunyinya sama itu tapi kata ya kata. Jadi kalau kita bilang prince, ya prince pangeran, sama prince uh, nge ngeprint, <laughs> sama kan begini ya? Allowed mengizinkan sama allowed nyaring sama, ya. Sedangkan oronyms itu frase. Apa itu frase? George? Frase itu gini. Frase itu terdiri dari dua kata atau lebih. Kalau satu kata yaitu kata saja. Ya kalau kelas kata itu part of speech. Dia kata apa nih? Kayak tadi ya prince itu kata benda. Noun. prince yang satunya lagi itu uh, bisa juga kata benda ya. mencetak uh, cetakan. Ya bisa juga kata kerja yang untuk orang ketiga she prints gitu ya atau he prints allowed itu kata kerja ya kalau kita bilang I'm not allowed, saya tidak diizinkan. Jadi bisa dibikin pasif. Allowed yang I sing aloud. Saya bernyanyi dengan nyaring, yaitu keterangan jadinya ya adverb. Adverb of manner. How how do you sing? Allowed. Ya sedangkan oronyms itu frase. Jadi dua kata atau lebih ya minimal dua kata itu jadi frase frase itu dua kata ya kalau tadi satu kata saja ya kata misalnya kita bisa lihat di kata I think ya sama I think jadi kalau kita ngomongnya agak cepat apalagi native yang ngomongnya kadang-kadang kan memang dia itulah bahasanya mereka jadi mereka ngomong kayak disambung begitu loh ya I think ya I think I think sama ya I think I think sama kalau cepat, tapi kalau kita ngomongnya lambat, ya kita agak pelan. Iced ink, ada jeda. I stink, ya. Yeah. ink, kira-kira itu tinta yang di eskan. Tinta kan cairan yang masukkan ke freezer jadi es dia, jadi tinta beres. I stink, saya bau. Ya kau udah mandi ya. <tinta> Oke, okay. next. Jadi kembali lagi ya, kita mulai dari homophones, baru nanti homonyms. Ya, jadi homophones itu apa? Cara bacanya begini ya. Ini ada cara UK, cara US, dan kebetulan bacanya sama. Ya, bedanya kalau US sebenarnya, uh, ho-nya kebuka lebar, o oh nya gitu ya. UK itu bacanya gini ya. Homen, oh, sorry, homophone homophone, homophone, ya. Bedanya di kata phone ya, kalau di British itu bunyi uh, kayak begini nih o, ya. Kalau di phonics belajar namanya long o, itu biasanya e. Jadi kalau dilihat itu ada huruf e balik, ya, sama u seperti tapak kaki kuda, telapak ya tapak kaki kuda ya. Itu biasanya e. Jadi Huruf A kebalik, jadi H ada A kebalik, itu bacanya, itu ho. ya Ini belajar fonetik ya, ini cara baca, kamu nggak akan salah baca kayak begini. Home, eh, phone. home, phone phone. Sedangkan kalau US, home, itu dibaca begini. ya home, jadi o home, u ya home, home, jadi kalau dibedain sama... sama, sama U.S begini, phone, 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 gitu. Kalau UK, homophone. Kalau U.S, homophone. Oke, okay. begitulah bunyinya. Ukur yuk, gitu mah Ya, jadi kata yang diucapkan uh, sama antara kata yang satu dengan kata lainnya, tapi Artinya beda dan spellingnya, ejaannya, tulisannya juga beda, gitu ya. Nah, kita baca ini homophone, homo sama. Jadi kalau orang homoseksual, ah, berarti satu jenis tuh, <tuh> ya. Homophone bunyinya sama fon itu bunyi. Jadi yang kalau fon fon itu bunyi telepon, berarti tele jauh, bunyi jarak jauh. Nah, itulah telepon. Smartphone, bunyi cerdas, <tuh> gitu ya. Telepon genggam kita itu dibilangnya uh, cerdas ya, karena ada apa saja di situ di sini ya, uh, apps-nya. Nah, phone itu tentunya kan kita pakai buat bunyinya. Sekarang ini buat, uh, enggak cuma buat chat aja ya, nonton video ya, dengarkan voice, no? kita merekam suara kita sendiri, banyak fungsinya. Intinya awalnya uh, handphone ya dah. telepon genggam itu ya buat telepon-teleponan gitu ya, gitu. Nanti ya fonologi itu ilmu tentang bunyi. Nah, jadi ada fon-fonnya itu bunyi ya. Gitu. Gramafon ya, berarti itu yang piringan hitam itu distelnya di gramafon ya. Oke. Homophone Homofon itu begini contohnya ya. Makanya ada yang pernah tanya, itu bacanya si sama sih? Bagaimana? Ya sama. Ya nggak beda. Ya. Tentang-tentang ini yang ini S-I-E, bacanya harus beda gitu. Enggak. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris kalau belajar phonics, II e -E, grup E dan E gabung dan E dan A, IE -E, itu bunyinya sama. Ya, memang ada tricky words, ada beberapa kata yang challenging. Ya, jadi menantang. Ya. Jadi uh, we are we are what we say. Jadi kita apa yang kita katakan pada diri kita. Kalau kita bilang sulit, ya, jadi sulit nantinya. Nah, tapi masalahnya kalau kita ngomong sulit, otak kita langsung berhenti mencari tahu. Jadi kalau kita ngomong challenging, itu menantang, otak kita masih mau untuk berusaha. Jadi pilihan kata terserah sama kalian. Ya, kalau kesan jadi challenging, not difficult. Ya. Jadi kata trik itu misalnya pakai IE ya, bisa si laut ini ya, bunyinya I. Tapi di kata-kata tertentu bunyinya tidak I. Contohnya roti, bread. Tulisannya pakai IE ya bread kepala head ya. Nah tapi kembali lagi yang bunyi kayak begitu nggak banyak itu dihafalkan saja ya. Oke okay. si ini verb kata kerja melihat si yang berikutnya laut kata benda. Uh, Oke okay. ya yeah. sambil kesian uh, presentasi kalau mau tanya silakan aja potong ya karena kalau Uh, nanyanya nanti malah lupa kecuali kamu tulis ya tapi jarang orang kita tulis tulis ya udahlah tanya aja ya ini ada pertanyaan ppt-nya nanti di share coach uh, coachnya nggak share share ppt ya coach-nya share pdf tapi melalui zoom jadi begini deh coachnya biasanya nih taruh di weekend class ya di grup weekend class wa coach-nya nggak mau lagi ya karena taruh di situ juga uh, kayaknya percuma <laughs> ya nggak uh, juga banyak yang belajar. <laughs> Jadi hubungi Zulfi. Ya nanti kamu dapat PDF. Ya PDF, jangan PPT lah. Ya kalau PPT uh, kamu tinggal terima langsung dong. <laughs> enggak, enggak. Kalau mau PPT-nya, PowerPoint-nya enggak apa-apa juga ya. Kalau kamu udah benar misalnya kamu mau ajar teman kamu, kamu mau ngajar yang lainnya, silakan. Enggak apa-apa, posisinya enggak masalah. Ya kamu pakai kamu pakai presentasinya koesian buat jelasin nggak apa-apa ya orang makin pintar orang makin cerdas koesian malah senang ya bagus ya karena begini kalau kita mengajar berarti kita sudah belajar kalau kita mengajar berarti kita sudah paham nah jadi tidak sia-sia usaha koesian untuk berbagi ilmu kamu paham kamu ajarkan lagi itu sebetulnya maunya koesian tapi dengan catatan ya ajarkan dapat PPT kalau cuma buat koleksi enggak ya enggak konsen saya enggak kasih tapi coach saya mau ngajar nih coach mau ini saya punya murid nih coach ini saya guru les coach ini ayo minta ya nanti dikasih sama Zulvi hubungi Zulvi ya oke okay. Two, two, Ya, nanti kita bahas ya, t o t w o dan T-W-O betul itu homophones tepat ya dini itu betul itu homophones bunyi sama sama persis bacanya ya sama ya mentang-mentang pakai w jadi two gitu enggak baca tetap two two ya kemudian kalau sit sama sheet begini nah itu bunyi b tidak konsen bacanya sheet itu i e panjang ya jadi i tarik nih i tempat duduk ya kalau duduk kata kerja itu pendek sit tapi kalau panjang tempat duduk seat kalau misalnya bullshit gitu ini pasti udah ngomongnya beda sh itu jadi kalau kamu bilang begini nih shh. jangan ribut shh. nah itu bunyinya shh. SH itu begitu ya i nya pendek i gitu aja ya i baru bunyi t, -t. jadi shit duduk sit ya tadi shit Sit, shit, beda ya, ya, yeah. oke, okay. lanjut, ya, yeah. jadi si melihat dengan si laut. Kita bisa lihat di konteksnya. Kalau ngomong nggak ketahuan. Ini pakai ini atau pakai IE, ya yeah, tergantung, ya, yeah, tergantung. Kalau kita ngomong begini misalnya, ya yeah, I see with my eye. Ya mata dong, saya melihat dengan mata. Artinya bukan laut, saya laut dengan mata. Enggak, kebetulan habis sudah subjek langsung see dia. Kalau dia perempuan ya she sees, ya dia melihat. I see, saya melihat. Ya kalau laut the sea. Nah kalau kata benda kan bisa pakai artikel. Ya the sea is wide, is large, is huge. Ya terserah aja mau bilang laut kayak apa the sea is blue ya terserah. ya kalau i see i see you i see my mom i see the rainbow i see the pain i see love <laughs> ya suzy <Susie> sees see <laughs> oke okay. ya jadi <clears throat> itu ya see katanya contohnya contoh berikutnya Ya. Kalau kamu bilang malam itu night. Kalau kamu bilang kesatria itu juga night. Kok gitu, coach? Dalam bahasa Inggris huruf k ketemu huruf n itu k-nya silent, jangan dibaca, jangan dibunyikan. Langsung n-nya saja. Jadi enggak ke night. Enggak begitu ya. Makanya tidak ada orang native juga yang ngomong I know, enggak ada. I know. K-nya nggak dibaca. Ya, jadi K ketemu N saja ya. K ketemu N. Ya, itu nggak dibunyikan K-nya. Jadi night, night. Terus bedanya gimana? Ya tadi konteks kita bikin kalimat atau dengar kalimat itu atau baca kalimat itu. Contoh, the night went to the woods at night. Berarti the night, masa malam pergi ke hutan ke, pada kesatria? kebalik kali kesatria itu pergi ke hutan pada malam hari. Nah begitu. Jadi yang pertama kesatria itu, the night pakai k tulisannya gitu ya. Ini yang tadi bilang kalau t o t double o sama t w sama kok sama ini two two and two. Kode tidak rubah bunyinya ya two 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 nggak ada yang dirubah ya. I go to Jogja itu pakai to itu preposition ya I want it to. Itu T double O. Saya juga mau. tadi juga also. Bisa juga gini. It is too hot. Panas banget ya. Terlalu panas. Nah, jadi too hot. Biasanya too kasih adjective. Sama I have two sons. Saya punya dua anak laki-laki. Ya, otomatis dua yang number T O. Ya, way sama way ya bacanya way juga ya mentang-mentang ada gh kok ada gh nya bacanya way gh gitu kali coach ya enggak bacanya way juga kamu bisa baca way berat juga tuh bacanya way ya how much do you weigh? nah kok berapa cara saya kok coach? cara saya coach nanya beratmu berapa ya which way should I go kok saya nggak nanya berat ya bukan berat yang mana tapi kok saya nanya jalan yang mana oke okay. Fain itu happily or willingly. Jadi dengan rasa senang atau dengan keinginan. Fain sama-sama fain, Pakai F A N E. Ini namanya silent E ya. Silent E jadi E-nya nggak dibaca, A-nya jadi A. Fain itu a temple or shrine. Jadi kayak kayak candi ya. And Fain F E I G N. Ya ini juga G N. G-nya silent kalau ketemu e N ya. Fain itu to pretend to have a particular feeling. Jadi pura-pura punya perasaan sesuatu perasaan yang lain atau punya masalah. Padahal nggak ada masalah. <laughs> itu vain. Ya, jadi sama-sama bacanya vain, vain, vain. Sama seperti whale itu ikan paus. Ya, whale yang kedua itu uh, bahan kain ya, bahan kain dari uh, Dan, ya namanya high pitch cry of pain ya atau nangis yang karena sakit ya <laughs> gitu ya atau marah atau sedih misalnya ditinggalkan seseorang yang dicintai ya. lama tuh begitunya itu namanya high pitch cry of pain or grief ya or anger marah juga bisa ya nah ini spellingnya ya ada r jadi ada R A I S E R A Z E R A Y S and R R A Y apostrophe S apostrophe S. Bahasanya apa coach? Raise bunyinya Z ya. Itu pakai S coach. Iya. Beberapa kata dalam bahasa Inggris yang pakai S itu bisa dibaca Z. Ya, yang mana yang ini ya itu nantilah ya kalau bahas ini habis semua nanti kita bahas semen doang ya bacanya raise ya untuk ini ikutin dulu ya bacanya raise ya raise itu angkat ya jadi raise your hands angkat tanganmu ya if you want to ask raise your hands raise yang r a z z e itu yang e silent ya raise menghancurkan biasanya menghancurkan gedung ya itu raise. Kalau rays yang pakai r a y s itu artinya sinar, cahaya, matahari misalnya sun rays. Sedangkan rays itu huruf r-nya besar, berarti nama orang. Ya rays ini ada misalnya rays house, rumahnya si ray, gitu ya. Pair, pair, pair. P a r pair yang pertama itu sepasang, a pair of shoes sepasang sepatu. Pair yang kedua itu buah pir. Jadi buah pir nggak baca peer, tapi pair. Air. Pair. Pair yang ketiga, tulisannya pare ya, kayak kampung Inggris pare. Tapi bacanya pair. Jadi jangan bilang kampung Inggris pair. tapi yang ini, ya pair ya. Kalau itu ya kampung Inggris pare ya, tetap pare pear ini mengupas dengan cara um, mengupas dengan cara pakai pisau. Where, 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 where yang pertama mengenakan memakai ya, pakai baju misalnya. Ya. Where yang kedua itu <tuh> biasanya uh, sesuatu yang ditawarkan untuk dijual. Kadang-kadang kamu dengar warehouse ya, jadi itu rumah yang sesuatu yang untuk dijual gitu ya. Where yang ketiga itu bendungan ya yang bendungan yang ada uh, yang dibangun di dekat sungai ya untuk menaikkan debit air lalu nanti mengairi sawah gitu ya ladang itu gitu ya meet 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 yang pertama bertemu kata kerja i will meet you tomorrow meet yang kedua itu daging Akanan. baik daging maupun daging uh, daging Uh, beef, gitu ya, fish, daging ikan, daging binatang, meat. Yang ketiga adalah keringanan hukuman dari hakim, ya, sama bacanya meat. Oke, okay, next. Meat. Ya, ini bacanya sama semua ya, aisle, aisle. Misalnya ya, ini aisle yang pertama itu adalah lorong di antara dua sisi. Misalnya kalau ini di toko buku, yang besar itu toko buku Gramedia misalnya. Kalau posisian tuh malah toko buku terbesar di Asia Tenggara. ya Toko buku Gramedia Matraman, Jakarta Timur. Ya dulu posisian sering ke sana. Pas pandemik nggak ke sana lagi ya. Dua, hampir dua tahun ini ya posisian nggak ke sana. Biasanya paling jelas Yang dibersih plastik banyak juga. Jadi kalau obral gelap mata. Jadi pesen tuh suka belanja, sama kayak kalian-kalian uh, yang suka belanja. Tapi bedanya pesen belanjanya buku. Ya, aisle pertama itu. Kedua, misalnya kalau aisle itu kita berjalan di antara uh, itu ya, itu bis gitu ya, atau pesawat terbang atau kereta api. Nah kita jalan di tengah-tengah itu namanya itu aisle, ya, aisle. Ya, istilahnya places between rows of seats atau ke gereja biasanya gereja kan pakai tempat duduk. Nah itu di antara itu lorong itu kita namanya itu ya. Ada lagunya kan The Wedding, ya Down the aisle with me, you by my side, gitu ya. Down the aisle with me. Nah itu di antara lorong itu kamu dan aku jalan guys gitu. ya. Lalu yang kedua adalah Pulau Kecil. Jadi kalau pulau besar apa coach island. Ya, jadi bacanya island. Tulisannya island, bacanya island. Ya. Jadi al apa maksudnya coach ya? Tadi al itu lorong, ya. A passage between rows of seats in a building such as a church or theater, aircraft or train or bus. Jadi kalau kamu masuk bioskop, itu ada A, B, C, D, A, 1, A, 2, A, 3, gitu. Terus B, C, D. Nah, kamu naik ke atas itu, itu namanya aisle. Kamu ke toko buku sebelah kiri, rak buku sebelah kanan rak buku. Kamu jalan di aisle namanya. Ya, apa ya kalau saya bilang lorong tadi ya. Bahasa Indonesia apa ya? <laughs> nah, terus kemudian misalnya di e, pesawat, ya kan kamu lewat di tengah gitu kan. Atau kamu di bus atau di kereta gitu kan ya kamu jalan ya. kalau jalan itu kiri kananmu itu tempat duduk nah itu namanya aisle ya berikutnya al yang kedua tadi pulau kecil ya jadi bukan pulau besar kalau pulau besar island kalau pernah nonton Cast Away ya itu Tom Hanks ya yang dia terdampar lalu bola volinya itu jadi temannya itu aisle kayaknya karena pulau kecil ya dia sendiri di situ nggak ada siapa-siapa kan gitu kadang-kadang kita Ya kosen pernah dibilang teman kosen, ini belum gitu aja nonton orang orang gila terdampar pakai bola itu doang sendirian, <laughs> gitu. Enggak tahu seni dia, <laughs> kosen juga nggak paham. <laughs> nggak bagus kok filmnya itu. Ya, <clears throat> kebayang ya kalau kita kayak begitu. Oke, okay, yang ketiga, IELT-nya, contraction for I will. Ya jadi kalau aku akan, aku akan, saya akan itu pakainya I will ngomong-ngomong kita sudah belajar contraction berapa sebulan kemarin kalau nggak salah ya contraction ya jadi contraction itu bukan singkatan singkatan itu abbreviation ya contraction itu kependekan ya jadi I will dipendekan jadi I'll gitu atau I shall I shall itu hanya dipakai di UK ya uh, I shall sama we shall tapi kalau Amerika semuanya pakai will ya I will I'll do it tomorrow I'll go with you. I'll do my homework. I'll eat later. I'll drink my coffee. I'll, ya terus saja bilang begitu, polanya sudah begitu. Ya, jadi bacanya I'll. Next. Berikutnya, kalau saya bikin alfabetis ya, dari huruf A sampai huruf Z. Tapi ada yang nggak ada, ya ada yang nggak ada. Huruf Q nggak ada, huruf Z nggak ada. Kalau saya bikin aja a b c d e f g kan begitu itu salah satu cara belajar otak kita suka urutan ya saya belajar uh, nlp dan programming apa aja sih cara belajar yang disukai semua otak kita ya misalnya tadi nanti bisa kalau belajar grammar kau saya bilang ini siti ayu dewi pakainya ini gitu. siapa tuh siti ayu dewi itu she he it dan i you they and we kita kami gitu <laughs> ya ini bye 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 By yang pertama itu preposition atau kata depan. Her house is by the river. Rumahnya di dekat sungai. Kira-kira begitu ya. By yang kedua itu kata kerja membeli. Ya, purchase. Purchase itu formal ya. Jadi kalau kamu kerja, kamu ketemu kata itu dalam surat atau orang ngomong, terutama misalnya kalau kamu perusahaan berhubungan dengan uh, perusahaan asing, mereka akan tulis itu purchase order. Bukan buying order ya. Purchase order. Purchase membeli. We will buy a house next year. Kami akan membeli rumah, sebuah rumah tahun depan. Buy yang ketiga itu adalah bentuk dari farewell. Ucapan perpisahan. Bye-bye. See you later, alligator. Gitu ya. Oke, okay, next. Send, send, send. Dalam bahasa Inggris, suruh S ketemu C itu ya bahasanya S juga. Kenapa ilmu pengetahuan bacanya science itu ada S dan C lo? Ya, kembali lagi. S C itu bunyi S. Ya. Kok bisa begitu kok begini? Bahasa Inggris itu terpengaruh dari beberapa bahasa atau budaya besar dunia. Yang pertama Latin. Itu Roma. Romawi, kerajaan Romawi. Sekarang Italia. Ya, Kedua, Prancis. Prancis dulu juga kerajaan dan dia cukup banyak juga menguasai daerah di Eropa sampai ke Afrika. Ya, uh, itu kurang lebih 29 persen, hampir 30 persen Latin, 30 persen kurang lebih ya. Uh, Perancis 30 persen, itu 60 persen mereka aja tuh, ya pengaruh pengaruh bahasa Inggris. Ya, kenapa ini kok silent kok nggak dibaca? itu pengaruh Prancis. Ya, coba kalau belajar bahasa Prancis banyak bu, tulisannya begini, nggak banyak yang nggak dibunyikan ya kayak mask tulisannya mask kue kuenya nya nggak dibaca mask ya dia, bahasa Inggris jadinya mask m a s k masker yang kita pakai itu mask asalnya dari bahasa Inggris mask kue tulisannya mask kue kayak gini gitu. ya begitu ya sen 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 yang pertama uang sen kita nggak punya ya dulu kita punya zamannya Soekarno presiden pertama kita sekarang yang punya orang ya uang-uang dolar yaitu punya sen ya satu dolar 100 sen. Nah, sen yang kedua itu penciuman ya, penciuman. Tapi uh, cium bau yang enak dicium. Kalau yang nggak enak dicium itu smell, stinky, ya, nggak enak itu baunya, ya. Ya, jadi Ivana berarti penyebutannya sama ya? Iya sama. Artinya beda. Iya. Sekali lagi ya, homofon, homo sama fon bunyi. Bunyinya sama, hanya bunyinya. Hanya bunyinya. Ya, tulisannya beda, artinya beda, ya. Science kok kayaknya S-nya itu dibacanya kedengarannya ya memang S-nya dibaca, C-nya kan enggak gitu loh, ya. Eh, kan Kostian bilang tadi science itu ada SC. C -nya S, C, C-nya maksudnya Kostian. Kalau S-nya ya baca S biasa, enggak dibaca S-nya. Berarti ions dong. <laughs> enggak ini kan SC ya, scent gitulah gitu loh, ini pakai bahasa Indonesia sudah, sent, ya bacanya sent, sama seperti Wang sent, ya enggak scan nggak secent, nggak, se nggak begitu, ya bacanya sent, ya jadi S ketemu C, C-nya silent, ya nggak dibunyikan, contoh kata science tadi ya, ya, <tuh> terus kalau kamu bilang skenario dalam bahasa Indonesia, itu tulisannya pakai SC dalam bahasa Inggris, scenario c nggak bunyi. Ya, yang ketiga, send itu pasien dari send mengirim. Ya, jadi kalau belajar grammar itu send, send, de, sending itu mengirim present. Kalau pas sama pas partisiponya kata kerja kedua dan ketiganya pakai t, b-nya ganti t, send. T -t -t. Ya, nggak bisa pakai ing kalau ini mah send. Ya, begitu juga membangun build, building, pasien sama participle-nya built, built gitu ya oke okay, yang berikutnya do 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 itu embun pagi ya kalau bangun subuh sebelum matahari terbit pegang daun ya you will find do ya kalau se, apa tuh namanya uh, melon, what, ya melon, melon ya buah melon. Uh, ada yang bilang honeydew, honeydew, karena manis ya, honeydew. Dan dia berair. <laughs> do yang kedua ya melakukan ya I do my homework. Do. What are you going to do? Do yang ketiga, kadang-kadang ya, uh, pronunciation atau orang native yang lain bilangnya pakai kayak ye yeah, do, bisa ada ye nya gitu ya. Do. do date berarti tenggat Ya, tenggat waktu atau due payment waktunya untuk kamu gajian dibayar ya due makanya kalau uh, ada yang tanya Coach sini pr-nya kapan dia due date ya berikutnya new 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 yang pertama tulisnya yang genu ya <laughs> new itu uh, sapi liar ya di Afrika ya kalau kalian sering nonton di Uh, apa tuh uh, tayangan apa sih namanya geografi ya yeah. uh, geografi national geography, ya yeah, itu bisa disebut juga wild beast ya yeah, wild beast karena liar dia ya kan sapi liar ya bertanduk biasanya wild beast banyak sekali di Afrika itu ya kalau safari ya itu makanannya singa kemudian new yang kedua pasang dari new. ya yeah, I know I knew yang ketiga new baru ya she has new baby. Dia punya bayi baru. <laughs> ya. Berikutnya. Heal. Sama semua bacanya ya. Kalau baca atas heal, yang kedua heal, yang ketiga heal. Heal yang pertama he will. Ya, kalau coachan punya ayah, suka Jim Reeves penyanyi ya Amerika. Itu ada lagunya yang kalau sampai sekarang uh, tahu judulnya, he'll have to go. Ya. Yeah. He'll have to go. to you it itu nah, gitu ya. Itu lagu he'll have to go. Dia harus pergi. He'll do it, he'll dance, he will dance. Jadi gitu ya, he'll do, it. he will. Ya, yeah, dia akan. Yang kedua, hiungnya itu pasti suka tahu dengar ya. High heels. Ya, yang wanita itu suka pakai sepatu hak tinggi. Nah, gitu, hak ya. tumit belakang itu hak gitu ya. Ada hak juga, marisa hak. Hak itu ada juga uh, kewajiban dan hak. Heal yang ketiga itu menyembuhkan. Kalau lagunya Michael Jackson ya? Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race heal, sembuhkan. The doctor try to heal the patient, heal, menyembuhkan. Ya, kembali lagi ntar konteksnya apa? Ya, the doctor heal the patient bukan dokternya kasih tumit ke patient dong, gitu. Lagi juga heal yang uh, tumit itu kan kata benda. Next, I, 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 saya, aku, ya. A yang kedua ini biasanya begini ya, uh, kita setuju ya, ya. kita setuju Keisha, please mute the sound Keisha, oh iya yeah. thank you ah yang kedua itu misalnya uh, orang berkata sesuatu pendapat kita setuju kita juga boleh bilang cuma yes atau okay i agree ya jawab pendeknya ya i i dua kali ulang ya atau i saja i sambil mengangguk berarti kamu setuju I. Jadi nggak AY, AY. Itu dugem ya. I yang ketiga tentunya mata. Satu mata, kalau dua ya eyes. Ya. Kalau satu mata ya I. Left eye or right eye. Next, yang ini kalau saya bilang tadi ya meat, meat, meat. Meat yang pertama daging. Ya, kalau daging buah ya kalau makan mangga ada bijinya. Ya, ada dagingnya. Nah, kita makan dagingnya gitu ya itu meat tapi umumnya sekarang ini meat itu orang lebih pahamnya meat itu daging binatang misalnya beef daging sapi gitu itu meat ya daging ikan ya daging ayam ya nanti ya jadi bilangnya ya. ya intinya dagingnya itu namanya meat ya nah meat yang kedua itu kata kerja yang artinya bertemu ya bisa artinya macam-macam ya misalnya ada di situ satisfy me, me, apa memuaskan to touch menyentuh ya Nggak, tapi arti umumnya adalah bertemu ya kalau di sini a vertex where to line segments meet jadi vertex itu sudut itu adalah di mana dua dua garis bertemu gitu ya yang secara matematika meet yang ketiga yang tadi pasti bilang dispense justice or punishment jadi ini adalah dispensasi pengurangan hukuman pengenalan keadilan atau hukuman. Ya, nah, jadi kalau koruptor dikurangin hukuman, ya, kosnya sih nggak setuju. <laughs> ya, seberapapun baiknya dia, ya, tapi kan hukum menyatakan kalau dia baik dikurangin hukumannya, ya sudah nggak apa-apa. Kita taat hukum Ya, kalau tanya setuju nggak setuju, kosnya yang tidak setuju. Ya, berikutnya. <tuh> Ini ini British English atau UK ya. Jadi kata ini, did you find the knot? Knot, 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 knot. Oh, knot. I'm not, 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 or not. I'm that knot is not, but a simple task will get it done. Act. Do not talk. Shakes his head and leaves the unknot knot. <laughs> knot itu adalah simpul tali. Ya, kalau kamu belajar pramuka dulu itu kamu belajar simpul, simpul simpul tali ya masih ingat juga ya cara ini ikat ini ikat itu ikat bikin tandu ya dulu ya. Itu knot namanya ya. Anak sailor, pelayar, pelaut itu pasti tahu tuh knot ya. Itu makanan harian ya. Pertama bisa dulu sebelum jadi uh, kepalanya. Ya pertama jadi anak buah kapal dulu urusannya knot begini. Not yang N O U G H T tadi not yang K N O T ya kalau not N O U G H T itu not itu No, nothing. Makanya kalau nonton bola siaran uh, Premier League, Liga, Liga Inggris, Manchester United want, Manchester City not. Dibilangnya begitu, bukan zero ya, tapi not ya. Yeah. <laughs> Oke, <Okay. clears throat> next. Pear, 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 buah pear pair sepasang two pair berarti ada two pair ya berarti mengupas ya pakai pisau ya kupas pakai pisau two pair ya pair pair, pair. next there 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 kalau saya besarin deh ya yeah. there yang pertama adalah contraction dari they are ya kependekan dari they are ya yeah. kalau kita There, yang pertama they are. Jadi misalnya there kasih adjective ya, they are tall, mereka tinggi. They are uh, smart, mereka cerdas. Ya atau dikasih noun kata benda, they are students, mereka murid. They are teachers, mereka ya maksudnya they are teachers, gitu ya. Nah, bisa juga dikasih uh, progresif atau continuous. They're studying. Mereka sedang belajar. They're walking. Mereka sedang berjalan. They're eating. Mereka sedang makan. Oke. Okay. There yang kedua itu possessive adjective, ya kata sifat ke atau sifat milik, ya mengacu kepada orang atau benda Misalnya their kasih noun ya. Their father is tall. Ayah mereka tinggi. Their books are new. Buku mereka baru. Nah, they won their game. Mereka memenangkan permainan mereka. Jadi jadi their kasih noun itu miliknya mereka. Their laptop, their fan, their house, their terus aja kasih kata benda aja apapun. There yang ketiga. Bisa sebagai adverb kata keterangan bisa juga sebagai pronoun kata ganti. Ya that place not here. Ya jadi maksudnya di sana ya. Yang kedua something exist ada. Contoh. Ya. <tuh> there ini opposite of here. Bisa kita bilang the keys are there kunci-kunci itu ada di sana, bukan di sini, not here. Ya. Tapi kalau there is atau there are itu adalah pronoun ya. Ini namanya demonstrative pronoun. Artinya ada. There is a pen in my bag. Ada pulpen di tas saya. There is a big house by the lake. Ada sebuah rumah di dekat danau. There is a fan on the table. Ada sebuah kipas di atas meja. Ya itu artinya gitu ya. There biasanya kalau yang artinya adverb keterangan tempat di sana gitu ya. Biasanya taruhnya di belakang. Kalau tahu lagu The Beatles, I saw her standing there. Ya. Yeah. And she does, and I saw her standing there. Gitu ya. Saya melihat dia berdiri di sana. Nah, gitu ya. <tuh> Tapi kalau dia di depan, jadinya Demonstrative pronoun bisa juga demonstrative adjective, tapi begini bilangnya: uh, "There Oh, sorry, enggak. Itu demonstra demonstrative, demonstrative, demonstrative. Pakai "this, that", ya. Ini "there" bukan "there". Itu tetap uh, pronoun yang artinya ada, exist. Ya, next, two, two, two. Yang ini tadi, ya, dibilangnya itu apa, coach? Ya, itu. Two, t-w-o itu number angka, ya misalnya uh, they are two pink gloves, berarti ada dua uh, sarung tangan warna merah jambu, ya two. Tadi bilang, contohnya I have two sons, punya dua anak laki-laki. Nah two yang double o artinya pertama bisa also konteksnya biasanya begini ya I like pizza. Ya, teman kamu bilang begitu. Kebetulan kamu suka juga pizza. Kamu bilang, "I like it too." I like pizza too. Ya, saya juga suka pizza. Ya, cara lainnya, I also like pizza. Ya, itu also, ya, too. Biasanya taruh di belakang, sedangkan something that is in excess terlalu. Nah, biasanya terlalu apa? Terlalu manis, terlalu pahit, terlalu cepat. Nah jadi to dikasih adjective, kata sifat misalnya it is too hot today panas hari ini too sweet your coffee is too sweet kopi kamu manis banget ya yeah. your atau kita bikin apa lagi ya? your house is too big rumahmu terlalu besar ya yeah. jadi konteksnya begitu too yang hanya o-nya satu itu ya untuk uh, preposisi ya kata depan preposition jadi misalnya kita bilang tadi ya I love to eat ice cream saya suka makan eh, ya saya senang makan es krim ya I want to go to Bali to Bali I want to go ya to infinitive to Bali preposition I decide to teach English ya itu pakai to ya to preposition oke okay. <clears throat> yang berikutnya dan tadi way 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 ya way 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 yang pertama tentunya arah jalan ya which way ya jalan yang mana which way do you want to take jalan yang mana yang mau kamu tempuh way yang kedua itu berat ya scale uh, timbangan, ya, bagaimana weigh gitu ya biasanya. Tadi konsepnya Humas tujuh weigh. Berat kamu berapa gitu ya. Ya, terus weigh yang ketiga weigh, bahasa gue. Ini uh, konsep kasih keterangan ya. Ini biasanya cairan bagian dari susu, ya. Yang biasanya uh, tertinggal dari hasil fermentasi, gitu ya misalnya kita bikin keju itu ada cairan sedikit itu sisanya itu dibilangnya whey. Ya, whey whey whey. Oke. Okay. Ya kita nggak ada yang begitu ya. Ini kan yang bikin keju kan sana. Indonesia udah mulai bisa bikin keju ada. Ya awalnya dari mereka. Oke, okay, ini daftar homophones ya. Kalau kita lihat hi hi ya hi how are you is uh, the tree is too high pohonnya terlalu tinggi. Hai tadi say hi. Ya. hole. whole. Jadi pakai w h enggak whole gitu ya. hole. whole. W-nya enggak bunyi ya. Jadi hole. Jadi hole yang pertama lubang ya. There is a hole on the street. Yang kedua, a whole new world. Seluruh segenap ya. A whole new world pakai w h tulisannya. Ya bukan bukan dunia yang berlubang. Ya, kemudian hour, hour uh well, only one hour from here to uh to the central of the city it is our house rumah kami i saya i mata tadi sudah ya Idol, idol. Idol yang pertama kalau di laptop di komputer itu berarti uh, avoiding to work ya busy. jadi enggak uh, tidak tidak beroperasi gitu ya Need 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 yang pertama mengadon kamu campur tepung terigu pakai air aduk-aduk adonan ya mau bikin uh, apa tuh namanya uh, misalnya mau bikin donat ya itu need yang kedua butuh I need you <laughs> new tadi ya new yang uh, pas dari new, tahu new baru ya night night kita udah bahas tadi ya night kesatria sama night malam not not ya tadi not bisa tiga malah bahasa British itu ada not yang n o u g h t ya yang artinya zero Manchester United one and Manchester City not not simbol tali pakai k ya not yang kedua tidak ya I do not know ya kalau pakai British tambah, -tambah lagi n o u g h t yang artinya zero not no no jadi bilang tidak itu no bilang tahu juga no jadi no I don't know nggak saya nggak tahu gitu leak 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 yang pertama itu bocor ya yeah. the tap the pipe the pipe is leaky uh, pipanya bocor ya yeah. yang leak yang kedua itu uh, batang daun bawang ya yeah. daun bawang daun bawang ya yeah. daun bawang ya yeah. lesson 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 yang pertama mengurangi ya yeah, less kurang lesson mengurangi set seven membuat sedih nah, jadi ada namanya word formation yeah. Nia would you please mute the sound Nia Nia ya we are with Nia yeah. Nia, Azubi, oh, perhaps kadang to meet Nia. Nia, oh, bisa, oh, okay, okay. Tapi kok nggak ini ya? Nggak okay. apa-apa nggak dengar gitu. Ya, yeah. ya yeah, thank you Nia. <laughs> Finally, <laughs> lesson, lesson, lesson pertama mengurangi kata kerja. Lesson yang kedua pelajaran. Ya, yeah. uh, English lesson. Made, made, made. Pasalnya dari make, membuat. Made itu pembantu, ya. Mail, mail, mail surat, mail pria. Mask, mask, ya ini yang tulisannya dari uh, Prancis ya, maskue, gitu ya saya bilang. Mask, masker ya. Mask yang pakai Q U E itu adalah pesta topeng. Nah, masih ada sampai sekarang ya. Jadi kita ke pesta kita pakai topeng. Ya atau pegang-pegang uh, itu tongkat yang seperti itu topeng. Ya pernah nonton The Man in the Iron Mask yang main Leonardo DiCaprio. Nah itu dia. Ya ada pesta topeng mask. Meat meat udah dibahas tadi. Yang meat bertemu sama meat daging. Muscle 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 otot. Ya muscle yang kedua itu sejenis kerang. Itu kerang yang buat apa tuh namanya? Uh, mutiara ya masuk ukurannya besar ya pear pear udah dibahas tadi ya pear sepasang pear buah pear sama pear mengupas dengan pisau piece 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 damai piece sepotong a piece of cake sepotong kue a piece of cake juga artinya gampang ya yeah. yeah. the math probably so hard Now it's just piece of cake maksudnya bukan sepotong kue tapi ah gampang tuh gampil peak 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 puncak peak mengintip plane 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 kapal terbang plane rata datar biasa saja hambar ya yang sebelah kanan red red itu tulisannya read coach iya past tense sama past participle dari read bacanya seperti merah red i read the book every day this morning i read a book tapi tulisannya tetap read bacanya red i have read hundred of books. Gitu ya. Right, right. Right kanan atau right hak. Right menulis. Source, source. Ini British ya. Kalau American bunyi R-nya source. Ada R-nya source. Tapi kalau British source, source. R-nya nggak bunyi. Source ya kita bilang saus ya. Sos yang kedua sumber ya, human resources ya, resources kalau American. Scene, scene, sin itu adegan gambar ya makanya skenario sin sin yang kedua pas participle kata kerja ketiga dari melihat si see, saw, so sin I have seen many places si si udah kita bahas si melihat si laut so sore sore itu mengembara sore yang kedua itu sakit I have a sore throat saya sakit radang tenggorokan nih ya yeah. so 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 yang pertama itu so sepatu so yang kedua jiwa Some, some, some bisa artinya beberapa, some books atau sedikit kalau untuk uncountable, some sugar sedikit gula. Some yang kedua jumlah. So, sort ini British lagi ya. Sort kalau American, kalau British sort ya. Salt. Ya, jadi sort itu sorting ya. Sorting itu kamu kita uh, memilah-milah. Sort pasien dari sick mencari. Ya, kalau lagunya Metallica, "Sick and Destroy. Kalau dipasangin, Sold and Destroyed. Stair, <laughs> Stair. Stair menatap, Stair tangga. Steel, Steel. Steel mencuri, Steel baja. Superman itu adalah The Man uh, of Iron Steel. <laughs> sun, Sun. Sun matahari sama sun anak laki-laki. Tail, tail, tail ekor binatang. Tail dongeng. Two, two. Kita sudah bahas tadi. Two terlalu atau juga two angka, angka dua, nomor dua. Waste, waste, waste kata kerja menghabiskan, menghamburkan. Waste money menghamburkan uang. Waste the time, ya yeah, menghabiskan waktu. Waste yang kedua adalah pinggul. Yeah. Weak, weak, weak lemak. He is too weak. Week yang kedua adalah minggu, ya. Yeah. Weather, 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 cuaca. Weather uh, yang mana, yang mana? Misalnya, whether you come or not, I still have to go. Uh, baik kamu mau ikut atau tidak, aku akan tetap pergi. Where, where, where kemana? Dimana? Where mengenakan, memakai. Which, 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 which. Jadi T-nya nggak punya, nggak which which gitu ya which which yang mana sama which nenek sihir kalau Harry Potter apa coach Harry Potter itu adalah wizard penyihir laki-laki ya ada nggak penyihir yang uh, kiri kanan maksudnya <laughs> one 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 pertama passes dari win memenangkan one yang kedua satu your 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 you are ya contraction dari you are. Your yang kedua possessive adjective yang artinya milik kamu. Your book, your car. Oke. Okay. Ya. Berikutnya ini question ada daftar A sampai Z ya. Tapi Z nggak ada ya. Q nggak ada. Yang di ini A ya, ada E. Air, air. Bacanya air, betul saja ya. kok air, bacanya air ya. Penguasa ya, penguasa. A, B ada band, 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 band 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 musik band dilarang. Ya ada si ada ada Sealing, ceiling ceiling. Ceiling atap rumah, ceiling uh, seal uh, seal with a kiss. Jadi kamu kasih apa ya? materai. Nah, gitulah. Di ada dear, dear. Dear yang pertama dear John, ya, gitu ya. Yang tersayang, yang terhormat bisa juga ya. Geo yang kedua rusak uh, di I, kalau i nggak ada berarti ya. I. F ada ya kita ambil fair 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 play adil fair yang kedua tarif ya tarif harga kalau airplane fair tarif harga pesawat. Fg ada gorilla 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 yang pertama itu gorilla, yang di Afrika itu ya gorilla yang kedua gerilia yang Panglima Sudirman itu perang gerilya ini bagus ya Age hear 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 mendengar ya I can hear you hear yang kedua I can hear hear you hear saya bisa mendengarmu dari sini It's <laughs> I ayat tadi ya uh, idol idol atau it's 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 yang pertama itu contraction dari it is ya It's a sunny day, artinya hari yang cerah. Tapi it's Tail is waggling. Ekornya, ekornya anjing itu uh, bergoyang-goyang. Uh, IK, I, K ini betul Baca Bacanya K, kunci, K, kunci, sama K, uh, pelabuhan kecil ya. Pelabuhan kecil yang dari kayu itu itu namanya Ki ya. K, L, A, uh, L ada nih. Bacanya LED, LED itu lead coach ya. Yeah. Uh, LED itu adalah pasien dari lead. Sedangkan tulisannya LED, tapi bacanya LED. A-nya dibaca. LED. Itu artinya uh, mata, mata pena, mata pensil. Itu namanya LED. Ya. Yeah. LM. Nah, ini tadi ada kita udah bahas mail Oke, okay, ini ada tulisannya Mare, mayor, <laughs> bacanya mayor, mayor. Ini gaya UK ya, gaya UK. Kalau American mayor, mayor. Ya, kalau British mayor, mayor. Ya, mayor yang pertama kuda betina. Mayor yang kedua, mayor itu wali kota. M-N-A-N, -n, ini ada nih, non, non. Ya, non yang pertama tidak ada apapun. Non gitu ya, non. Non yang kedua biarawati, O, O itu bacanya ya ini one, one, one satu sama one menang pasal dari win. O P, P, misalnya kita ambil tadi, hmm, udah semua ya, plain, 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 plain. oke. Okay. Ini praise ya, kita ambil praise ya, ada tiga nih praise, tapi bunyinya kayak Z ya praise. Praise 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 yang pertama memuji praise yang kedua berdoa tapi untuk orang ketiga ini she praise praise yang ketiga itu uh, mangsa hewan mangsa ya kemudian o p q q nggak ada r ada r nih rap sama rap ya rap bacanya rap itu musik rap ya rap yang pakai w itu itu membungkus ya o p q r s kita ada bahasa si si sin sin so so si si si, si, si ya so so ya yeah. uh, sewing side 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 so so sam sam udah sam sam udah c c stick stick oke okay. steel still sudah sweet sweet ya ini sweet manis atau biasanya uh, UK ya bilang sweets itu artinya permen ya candy sweets ya uh, sweet juga bisa itu ya kalau di hotel tuh kalau kamar sweet itu berarti kamar uh, mahal banget ya <laughs> sweet ya itu ada tub-nya, ada ruang tamunya itu sweet room ya biasanya kayak manis ya gitu jauh banget kan tulisannya sweet jadi sweet Ya, tadi dia, dia dia sudah through through. Through pasang jadi throw melempar sama through melewati. Ya, yeah, the train passed through the tunnel. Eh uh, kereta itu melewati uh, lorong. Nah, s the u you nggak ada U. s you you. Stay, you, uh, stay, you V V V ada satu nih vein 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 ya yeah tunggu yang vena itu ah ini yang vena itu yang terakhir ya vein pembuluh vena itu vein yang v e i n uh, vein ini pasien lupa nih vein yang ah uh, vein 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 ya tunggu sebentar ya kebanyakan juga kadang-kadang nggak -kadang juga nggak apa ya Wah, juga iya, tapi kan dari ratusan kata tadi, cuma ini yang Gosen juga lupa. <laughs> Oke, okay, Vain yang V-A-I-N itu uh, bisa dikatakan, itu adjective ya, kata sifat sia-sia. Uh, sia-sia semua. I have question, what's the difference between this and these? Oke, okay, nanti tahan dulu Benaya. Pak Benaya ya maksudnya. Oke, okay, Next. Uh, Ven yang berikutnya itu tadi kan sia-sia ya, V A V A uh, V A A N ya Ven itu sia-sia. Lalu A yang kedua tulisannya spellingnya A A N A A E. silent E. A A A A A A baling-baling, uh, baling-baling, jadi sia-sia vein, sia-sia vein, baling-baling, sama vein yang ketiga tadi ya pembuluh uh, vena uh, di pembuluh darah vena. Oke, okay. uh, pak vena tahan dulu ini tangan sedikit lagi. Uh, kemudian W W ada week week sudah bahas, W, -w sudah uh, wheel 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 we will. kami akan sama wheel roda uh, W W X nggak ada, Y, Y ada nih ya, your, your, your milik kamu sama your contraction dari you are, Z nggak ada, ya, oke, okay. kalian jawab dulu. Ya jadi gini Pak ya cara bacanya ya, kalau ini satu itu demonstratif ya kata demonstratif bisa demonstratif pronoun ataupun demonstratif adjective. Ya, kalau demonstratif pronoun, misalnya begini Pak, these is a book. Ini adalah sebuah buku. Cara bacanya Pak Benny tanya ini ya, this sama this. Jadi kalau this ini it this ini yang artinya satu dekat itu bacanya this. Jadi i-nya pendek ya. I pendek itu gimana? i i kalau lihat mulutnya ya. i i tanpa kita bergerak-gerak kita, kita buka sedikit aja bunyikan i i i i, I, I ya yeah. this. Ziz. Ziz. TH-nya itu bunyinya begini, Pak. Z. 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 Enggak, Indonesia enggak punya bunyi ini ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ya tidak ada bunyi ini. Jadi gimana? Ya belajar. Belajar pronunciation ya. Jadi z. Z. I. Z. 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 Sedangkan kalau pluralnya itu i-nya panjang, tarik ini rahang. I. I. Beda sama tadi ya. I, I, Ini enggak ada kebergerakan rahang. I panjang ada pergerakan rahang ini. I, I, I. Jadi ziz. Ini satu ziz. Ini banyak ziz. Oke? KO. Ya, lanjut. Latihan yuk. Kosen panggil ya. Yang enggak siap, kosen panggil dua kali langsung skip ya, oke okay. ya, yeah. nah Pak Sugiono number one, unmute the sound, Pak. Out in the forest the bell bell at San Perez. Which bear? The first bear or the second bear? Or B A R E or B E A R? Which one? Bell bell. which bear? bear? Ya, yeah, bear, bear yang pertama itu artinya telanjang. Bear Tanjang, food lebih panjang. Bear yang kedua itu beruang. Jadi yang mana pak? Which one? Bear, beruang, the second. Ya beruang. B-E-A-R, ya. Yeah. Yeah. -E iya yeah. beruang. Masa telanjang, ya yeah, kan? The bear ate some berries. Masa telanjang makan beberapa buah berries? Enggak lah. Beruang. Number two. Ya, yeah. Rani. Rani. Oke, okay, Naura, Naura, lewat. Oke, okay, Sri Wahyuni, number two. Okay, sir. mom lit the toilet and the scan filled the room. Yang mana scannya? Itu bahasa. Scan, sir. Mom lit the toilet and the scan filled the room. Ya, jadi bacanya begini ya, uh, Sri Wahyuni. Mom lit the candle and the scent. Jadi nggak scan, bacanya tetap scent. Seperti uang scent. scent filled the room. Ya, kan ibu menyalakan lilin, kebetulan lilinnya wangi kali ya. Jadi baunya tuh mengisi ruangan, ya. Ya ngomong-ngomong, kalau di Katolik pasti bakar lilin ya, ya Sri. Ya tadi ada ibadah kayaknya. Oke, number three. Hmm. Uh, Galuh, Galuh, ya yeah, Galuh, oke okay. Anissa, ya yeah. Sri, would you please mute the sound, Sri Wahyuni Pau, mute the sound, mute the sound, uh, suaranya tolong dimatikan, Sri. Yes, sir. Yeah, thank you. Gabriela. Gabriela. Here. Okay. Next, Dini. Dini. Yes, coach. Uh, yeah, number three. three. Number three. Uh, I watched the beautiful deer eating in the middle. Uh, second deer. Yeah, second deer. Ya, yeah. yeah. number four, Diana, Diana, ya, yeah. Diana Natalia, Diana, oke, okay, next, Bu Ani, number four. <laughs> Uh we cannot hear your voice Diana. Uh whose sound is this? Ah uh, pasugi would you please mute the sound? Okay. My library book is due in today. Do first. Yeah, due. Due, due, due. Ya yeah. kayak kita bilang I do. Yes, I do, do. Yeah, do. The first one. Number five. Ya yes. yeah, kalau udah ngerti, saya nggak jelasin. Next. Oke, okay, next. Uh, Ivana Teresia. Ivana. Oke. Okay. Uh, Rahmaniar. Number five, Rahmaniar. Saya, saya oh, Ivana, Ivana. Oke, okay, Bu Yusna ini, number five. Yes, uh, number five. Okay. Uh, the knight jumped up on his horse and rode away. Ya. Yeah. Knightnya Knight-nya yang mana, Bu? Yang satu apa yang dua? Yang key, key and. Ya, yeah, betul. The knight. Berarti si kesatria itu ya. Yeah. Good. Yes. Number six. Ananta Azhara. Saya, yes, sir. Big, so he wore a belt around his yang yang second cara second kedua. enggak dong itu kan pakai oh, pakai sabuk di pinggangnya pinggulnya oh iya yang pertama iya, iya. kalau wis yang kedua itu menghabiskan ya oke 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 ya next thank you welcome number seven Aulan aku you. Which piece? Yang mana uh, piece-nya? Ya, uh, Aulan, um, nggak ya peace peace yang peace Oke ya berarti yang pertama piece yang kedua itu damai ya yeah, next number eight uh, Adinda number eight enggak kuat? dengar suaranya Ini, ini suara siapa tuh? Okay. Ya, skip ya siapa ya? Tes tes. Oh, yes, yeah. Ivana sudah ya, sudah oh. Kaya suara kita dengar oh. ya. Yeah. Tadi dipanggil panggil ya sudah ya. Iya tadi. Oke okay. ini ini uh, Diki. Oke, okay, eh? I want I'm try first. yeah. Yeah. Uh, the new king will reign for 50, uh, 50 years.

yang ya. yang uh, MADE ya yeah, the first mate, oke okay. membuat ya yeah. bukan made pembantu ya yeah. number 10. ya yeah. number 10. oke okay. angkat tangan aja deh posisi panggil panggil okay. okay. My God. My God. My God. yang belum tapi Ivana Adoh. dulu. Me ayo. Ivana. Kan? Ivana Teresia dulu. Ini soalnya nggak kelihatan. Ya udah, oh. nanti dulu ya. Vicky dulu, Vicky. Vicky Disa Ya, <laughs> yeah, Coach. My dad's favorite dinner is steak and potato. Yang kedua, Coach. Ya yeah, steak, steak. ya yeah, steak itu beef steak gitu ya. Bacaan steak emang steak ya steak. Oke, okay. tenang latihan kita banyak kok. Ya. Yeah. Uh, berikutnya tadi uh, Dio, Dio ya Dio. Oke, okay. Dio, number one. My mother with me at the Number one, cerita, 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 cerita. Ya, tail itu dongeng. Ya, kalau tail yang kedua ekor number two. Ayo, raise your hands! Wah, well, raise your hands! Betul, betul, betul! My 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 betul! Betul, My sister won the first prize. Uh, second betul! Yeah. one. Second one. Tapi bacanya won satu ya. Won the first uh, yeah. prize ya yeah. bacanya okay. sama kan homofon oke okay, good next ayo number three may I sir ya yeah. with second ya yeah, Ivana with number berapa number, huh? number three, three. the which play on her room Yeah, no, which yang one? one. Oh, oh, which can... yang pertama itu yang yang mana? Oh, ya, yeah, yang kedua second one, which itu yang uh, nenek sihir ya, yeah, which. Hmm. Kalau which one do you want? itu yang pertama tuh, which ya, yeah, which which yang, yang mana? Kalau which the which yeah. is so cruel, berarti si nenek sihir. Oke, okay, hold on, coba kau lihat chat dulu, mungkin ada pertanyaan. Oh, i well, mute, 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 <laughs> mute, Okay. Okay. Next number four. May I share? Yes. Sure. yeah made her bed this morning. Second. <laughs> okay, second good. <laughs> number five, Pak Benaya. Okay, hey, sir. Uh, Ajay Hajai wrote. His bike on the street. The first one, coach. The first one is the street. Yeah, road. Yeah, road. Yang pertama itu jalan raya ya. Road yang kedua itu bahasa dari ride mengendarai road. Oh, okay. Jadi second so, one, road. Oke. Okay. Number okay. six. Yeah. Uh, kalau yang sudah tolong uh, tangannya di ini ya diturunkan, ya. Ivana boleh turunkan tangannya. Ivana Teresia, ya, put your hands down. <laughs> ya, thank you. Ya, sahabat tadi yang raise your hands, ya. jangan pakai suara, korsen enggak Ini suara orang ngomong juga keluar gambarnya kalau di zoom. Raise your hands, angkat tangannya dong, pakai itu. Ya, Pak Sugi, silakan. Yeah number six. A young the young here runs from the world. The second. Are you sure? A young deer ran. Anak ini ini anak kijang loh. Deer. Young deer. Second sir. Dear John, oh, sorry. itu deer yang keluar. Iya. Yeah. Yeah. Dear. The yeah. first. Iya, the first one. Iya, yeah, dear. Profesor. Sure. Yeah. Yeah, okay. nama ya. ini banyak ya. Oke, nih uh, kusion panggil nama-namanya ya. Eh number 7 Dini, number 8 Bu Ani, number 9 Bu Tari, number 10 Angelina. Oke, okay, come on. There are 7 days in a week. The second week. Ya, yeah, week. Minggu. Number 8 I want to meet you at the park. Meet the first. The first meet, bertemu. Number nine. Putari, number nine. Absent. Oh, Butari mana? Tadi dipanggil angkat tangan hilang. Butari. Oke, okay. Ya udah Angelina. Number 9 and 10 Angelina. The sure signs during the day, the one. Ya. Ya number 10 ya. Number 10 juga. The meat cleans the house. second one. Uh, ini pembantu loh, pembantu rumah tangga. Kalau uh, make yang ke second itu yang membuat pasal dari make, ya. Oke, okay, make yang pertama. Oke, okay, tadi imania ya, imania. Ya, imania number one. I like to write in my journal each day. The first one. Good, number two. Ayo ini khususnya nggak lihat yang ada yang raise the hands nih raise the hands pakai itu ya icon di zoom ada fasilitas itu ya ambil yang ah, oke okay. Dewi Novita number two. The Mid West and Blue Heart second. Ya yeah. jadi bluenya pasien dari blue meniup ya bukan blue biru ya yeah. next Bu Yuli Khalifa number three. Gantin. One day, do you leave? team? Uh, one game today. Yeah. Yes, yeah. thank okay. you. Yeah, but one. Yeah, next, yeah. Number, yeah, number four. Raise your head. Angelina. Okay, angelina. lagi. Oke, Angelina. angelina ini tadi. Uh, Oke, okay. ayo. Yang lainnya, raise the hands. it's only one more week left. Minggu-minggu. ya. Yeah. The first week, yeah, week week, yang minggu, yeah. Number five, yeah. The other, no, no, yang, no. yang lainnya, angkat tangan, raise your hand. Sri no, need no, no. and there, okay. is okay. there is only one more weekly. There is only one more.

Ya, sampai situ dulu. Ini yang angkat tangan itu tadi. Ayo, silakan. I had large piece of puffin pie. Ya. Piece. Yang mana? Ya, piece yang piece mana? Number two, second. Masa itu? Piece, piece yang second itu, itu loh, damai. Yang damai. pertama, yang pertama piece itu sepotong ya, large piece potongan, potongan besar dari pumpkin pie, pie buah Ya yeah, next number six. Let's weigh the marble using the scale. Ah uh, number two. Weigh. Yeah. Ya, yeah, let's weigh. Kita timbang ya. Oke okay, number seven. Close one eye and read the uh, the chart. I the first. Yeah, Tutup mata dong, tentunya. Number eight, yeah. Belum ya? Number eight, Pak Binaya. Okay, coach. Do you know if they are here yet? The first one, sir. Yeah. Do you know? Apakah kamu tahu? Aula number nine. I will be eight years old in two days. Eight eight, sir. Ya, yeah, the first one, 8, 8 ya. Number 10, Naura. The black bear grabbed a fish to eat. Number 1. Ya. Yeah. Number one itu bear telanjang loh. <laughs> Yang second ya, yeah, bear, bear apa namanya, bear beruang. Ya. Yeah. Oke, okay. Next. Oke, okay, yang sudah tadi silakan turunkan tangannya ya. Ya, karena tadi pesen uh, mau lihat yang di bawahnya sebelumnya. Adinda, number one. We usually go to back at eight. The second one. I, um, Ayo, Adinda, number one. The, We usually go to bed at eight. The second. Yeah, good number two. Ah uh, ini K9 pendidikan matematika. Yes, coach. Yeah. My aunt. Let Let us stay up late last night. The second. Yeah, dalam beberapa pronunciation, semut sama bibi tante itu bunyinya sama ya yeah. aunt aunt my aunt. bibi saya tante saya number 3 leave l i e f leave eight eight Five. leave come on number 4 leave l i f tulisannya l i e f leave not right ready number 4 eight. number 4 Hey, number three, I have I number, three, number three. We ate strawberry with chocolate sauce. The first. Yeah, ate, makan, yeah. passenger eat. Number four, Kang Dadang. Number four, I have no lunch today. Number first, the first. Which no. The first one. Yeah. I have no lunch today. Yeah, which no? The first one or the second one? The first one. Okay, good. Diki. There's a hole in my jeans. Okay, number five. Uh, there is a hole in my jeans. The first one, hole. Yes, Lubang, yeah. Number six, Ivana Teresia. i want the game. Hi. I want the game. Buy two points. Uh, first, the first one, ya, yeah, dengan dua poin, bukan membeli dua poin. Ya, Nomor 7, Bu Ani. I would like to have cookies with my milk. The first one, ya, yeah, I would like to. Preposition to number eight. Angelina. Billy won the race. Second. Billy won the race. Second one. Ya, yeah, one. Memenangkan passenger win. Number nine. Pak Sugi. Pak Sugi. Yes. Please make sure to wear a jacket outside. The first. Ya, yeah, where? Mengenakan, memakai. Number ten. Uh, Gabriela. My favorite story is the toys and the... Okay. Adida, number ten. My favorite story is the tortoise and the hare. Uh, I think the second. Which one? The second. Ya, yeah, second. Hair itu kelinci uh, ya, kelinci besar itu hair namanya ya. Hair juga rambut ya. Tunggu kasih saya baca dulu ya begini. Oke, banyak juga nih kan Oh, ini ada bu Yuni. Yeah so. yeah. so yeah. How's life, Boo? Yeah. Oh my God, just so busy we this week, and um, I have a day getting, day. Better. Yeah, getting better. Yeah. Yeah. Thank okay. You. Yeah. How about we, you? need to try number one. <laughs> number one. Uh, should I, do? I, I didn't read, I didn't focus. Oh, <laughs> yeah, okay. Yeah. So, yeah, next we can give to, okay, Adinda. Adinda, number one. Angelina, number two. Padadang, number three. Imania, number four. Okay. Imania, number four. Pabenaya, number five. Galu number six. Sri Wahyuni number seven. Ya, yeah. Pasugi number eight, Bu Ani number nine. Oke, okay. oke, okay. go. What you have me the second one? Yeah. Ya. Wood number one. I have called the name before. Oke, okay, Arifit number one. Adinda, number two, Angelina, number three, Padadang, number four, Imania, number five, wrong, yeah. number six, Galuh, number seven, Sri Wahyuni, number eight, Ivana Teresia, number nine, Aulan, number ten, Pak Sugiono, number eleven, Pak Zen, number twelve, Bu Ani. Sir? Yes, I did Start. What you have made the second one? Yeah. Would you? ya. Yeah. Bukan wood kayu, tapi would you please yang kedua. Yeah, next, come on. Number three. There are two trees. The second two. two. Yeah. Nine. number two. Number, two. Two. Yeah. number Number, three. Two. Siapa number two tadi? pada udah number three. The card is for you. The second one. Yeah, for you. Untuk kamu. Number four. Tadi number three. Number four. And we'll write a story. The second one, Coach. Good. Five. They will read the book. They will. Yeah. Number five. Okay, coach, I will read a book. The first one, coach. Yeah, read that you can read it. Number six, that will buy me a pony. First one, good bye. seven, the girl threw the ball. Second. through itu melewati yang second. Yang pertama ya, yeah, through passage dari throw, melempar. Number eight. So can see you, the second one. Ya, yeah, second, C. Nine. The wind blew the leaves. The first one, sir. Ya, yeah, past of blow. Number 10. The lizard broke his tail. The first one. The first one. Number 11. His son jump. Yeah. Pasugiga, 11. Okay. His son jumped into the water. The second. Yeah. Son. Yeah. Buani, 12. It is too cold. The first one. Ah, terlalu dingin bu. Oh, second one. Iya. Kecuali so, ibu ngomong I want to go, ya. Yeah. I yes. give it to you. Nah itu TO. Tapi kalau too cold, too hot, too nice, ya yeah, itu pakai T-double-O. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, tunggu ya. Ya. Yeah. Oke, okay. uh, latihannya udah habis. Kita mau ke oronim ya, oronyms. Oke, okay. ya bisa dilihat ini ya oronyms. Ya ya. Oke. Turunkan tangannya dulu, ya. Turunkan tangannya. Nanti kalau latihan baru naikkan tangannya. lagi. Like raise your hands. So you just put your hands down first. Oke, okay? oronyms. Oke, okay, I make it a little bit bigger. Oronyms is etymology. Jadi ini akar kata, ilmu asal kata itu dari mana. Oro plus onim. Ya, oral plus onim. Jadi uh, cara bacanya UK, oronym, sama sama US juga ya, oronym, oronym. Ya, jadi oral itu oral ya, spoken, mulut. Ya, nah, uh, onim not written, tidak ditulis ya, tidak tulis. Pluralnya oronyms. Jadi frase tadi ya, kalau saya bilang frase, kalau tadi kata yang sama, bunyinya sama, kata ya, kayak si sama si, itu adalah homophones. Tapi kalau frase, ada dua kata, dengan dua kata yang lain, minimal dua kata, ya kalau digabung cara bacanya sama, itu namanya oronyms, ya. Contoh ya, I scream, saya menjerit, sama ice cream, es krim. Coba kalau ngomong ice cream kita gabung ya, saya menjerit ice cream es krim ice cream sama aja bacanya that's tough sulit itu tough ya selain difficult ada word to say difficult itu tough kalau saya oh gila kok iya bacanya tough that's tough sulit itu That's tough. ya artinya stuff itu barang-barang <laughs> itu <laughs> four candles empat lilin Fork candles, ya. Fork itu garpu, handles gagang garpu, ya. Jadi, kalau buat uh, apa tuh namanya ya, kerja untuk itu tanah, ya. Menggali tanah itu yang ada tiga itu, ya. Ada empat, malah itu, ya. Ada empat kayak garpu, ya. Itu untuk mencongkel tanah, itu namanya fork, fork handles. Tapi kalau ngomongnya kita gabung, kan jadinya four candles, four candles, sama saja. Ice cream, ice cream, desktop, desktop sama aja. Nah, itulah oronyms. Ya, yeah. oh. itu oronyms. Ya, yeah. oke, okay. kita lihat. Ya, yeah. coba kalau kita bilang begini: ice cream yang satu, ice cream. Tapi kalau kita ngomongnya cepat, ice cream, ice cream sama ice cream, ice cream. <laughs> ice cream for ice cream. Saya menjerit untuk ice cream ya. Ice cream for ice cream. Ice cream ice cream. Ice cream ice cream ya terus saja. Ya sami sami mau bolak balik juga bacanya sama ya. Bunyinya sama maksudnya ya. Ya oke. Okay. Nih ya. Contoh ya. Tadi ice cream ice cream udah. You Youth in, ya, Asia, euthanasia, euthanasia. Kalau euthanasia yang pertama itu ini gini ya, uh, izin untuk mengakhiri hidup seseorang karena sudah terlalu lama sakit, tidak ada harapan untuk hidup, yaitu disuntik mati aja. Ya, euthanasia. Youth in Asia, pemuda di Asia, euthanasia, euthanasia, sama aja bacanya depend itu bergantung. Deep end itu uh, deep end. Akhirnya dalam gitu ya. Maksudnya akhir dari sesuatu itu cukup dalam. The sky. This guy. Tapi ya yeah, this the sky, this guy. This sky, this, this guy. Sama ya, yeah. the sky, langit itu. This guy, Pria itu, pria ini. Four candles, four candles. Kayak yang tadi ya, four candles, four candles. Sandwich is there. Sandwich ada di sana. Bukan sandwich Sand which is there. Sorry ya. Sand, pasir yang ada di sana. Sand which is there. sandwich is there. Ada sandwich, sandwich, sandwich di sana. Sandwich is there. Sandwich is there. Sandwich is there. Sama bacaannya. Yeah. Next. Ya. Yeah. Oke. Okay. question challenge ya. Kalau kamu bisa baca satu, sebelahnya pasti bisa. Bacanya sama ya, jangan beda. Ya, jangan terpengaruh dengan tulisan. Ya, tulisan itu menipu. Salah. Enggak. Jadi bacanya kalau ini ice cream, yang kanan juga ice cream, gitu ya. Who wants to try? Jadi one two. One. Ya. Yeah one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oke, okay. satu orang satu ya, ya yeah. seorang satu, satu. Ayo, raise your hands. Kang Dadang. Ice cream, ice cream. Ya, yeah. Pak Benaya. Second line, yang kedua, ke baris kedua. ice cream you scream we all we all scream all for ice cream yeah imania third Depends. Depend. 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 deepen. deep 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 yeah deep okay. yeah begitu bacanya ya yeah? uh do okay, you yeah number 4 do you Gemini ya, Coach. Yang Gemini ya. Gemini. Bacaannya. Bacanya. Oh, Gemini. And... Bacanya kayak yang kedua tuh, Bu. Jim and I. Gemini. Jim, oh, Jim I vs. Jim I vs. Jim in I. Kalau Ibu baca Jim and I, kalau Ibu baca cepat Jim and I, itu juga... Horoskop Gemini, gemini bacanya Gemini.

I. yes for four four candles four candles ya yeah, four candles four candles kalau kalau lambat satu satu kata kan four candles four handles tapi ketika kita bilang ini four candles four candles sama aja jadinya ya yeah. bacaannya sama jadi Pak Zen, Sandwich sandwich there. there. Ya, yeah, Pak Zen. Oh ya, yeah, sorry. Sandwich is there and sandwich is there. Ya, yeah. kan kalau baca pelan, sandwich is there. Yang satu, sandwich is there. Tapi kalau bacanya gabung kan, sandwich is there, sandwich is there. Next, Angelina. Example, example. ya. Yeah, jadi kan uh, egg, egg, telur ya egg, 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 example example egg egg, yeah, kan egg, 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 minute minute minute. minute versus minute. oke. Okay menit itu menit. Tapi menit juga bacanya ada bacanya minute, uh, minute. Minute. Iya, Minut. artinya kecil banget. Ya, jadi kalau menit benar, menit. Tapi kalau satunya lagi cara bacanya minute. Artinya kecil banget. Ya, minute kecil banget. Minute kadal saya. Ya. Kalau bukan, minute sama minute 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 ya. Yeah. Oke, okay, Latifa. Next. Oke. Hey. Ivana coach, Teresia. Coach, coach. Tadi yang mi minute itu dibacanya apa? Minute. Minute, minute, oh, ah, lihat sebelah kanan. Lihat sebelah kanan. Sama. Oh, minute itu ya. Ah -ah, minute itu bacanya. Jadi artinya oh, kecil ya. banget, ya. Yeah. Ya, yeah. memang minute, tapi bisa juga bacanya minute. Oke, okay, oh. next. Ya, yeah. Ivana oh, yeah. Teresia. big bikin. Ya, kalau ini nama orang ya. Oh, Biasanya ya, terusnya gini, Me, ya yeah, Me, benar, yeah, ya Me. Jadi, Megzen, berarti Megzen. <laughs> ini nama orang kayaknya pengaruh Perancis ya. Cara bacanya Megzen. Saya terlalu ini ya. Oh ya. Mezhen. Yeah. Okay. Tapi bacanya Megzen, Megzen, Megzen. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Bu Yusna ini realize, uh, realize, realize, realize. Ya, jadi gini ya. I mata, tapi kalau kasih s bacanya eyes, bacanya eyes. Jadi real eyes, ya yeah. real eyes. Realize, realize, real 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 real. Jadi real eyes mata yang sungguh-sungguh yang benar realize menyadari realize benar-benar kebohongan gitu ya jadi bacanya sama semua berarti realize 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 next Ananta yes A uh, address mail address mail ya kan kalau baca peran addressed mail ya yeah, kalau yang kedua addressed mail jadi baca cepat address mail, address mail, ya. Uh, okay. Tadi siapa ya? Kok saya memanggil ya? Angelina. Jam all, jam Ya, baca lagi kan? Jam all. Yang satu dem ada m-nya, jam all. Yang kedua the mall. Tapi ketika kita baca the mall, the mall. Maksudnya the mall mereka semua sama the mall ya mall itu gitu ya next Pak Sugiono Alsoftop dog. ya jadi kayak I love dog saya mencintai anjing I love dog itu pulau kecil anjing ya jadi I love dogs kalau begitu kan enak bacanya ya. tapi kalau I love dogs I love dogs ya kan I tadi ya Bacanya "I'll" ya, ini istri. Bacanya "I'll" dogs, "I love dogs." Ya, yeah, next. Stop. Stop. Ayo, play soon, again. Oke, okay, Pak Benaya, jadi ini ada dua ya cara bacanya, ya. Tapi tetap bacanya sama. <laughs> silakan Pak Benaya. The good can decay many ways the good candy came anyways ya yeah, sekarang Bapak baca yang pertama sama yang kedua sama-sama dalam kecepatan yang agak cepat the good the good candy came, many ways. The good candy came anyways ya yeah, ketika bilang candy came anyways sama satu candy came anyways sama aja bacanya ya yeah. the good can the good orang-orang baik Candy can decay many ways. Bisa menjadi rusak, bisa menjadi hancur dalam banyak hal. The good candy, permen yang bagus, came anyways ya, bisa berasal dari mana saja. <laughs> ya, candy can decay many ways. Candy came anyways, Itu kalau baca pelan. Ya, tapi kalau baca cepat ya the good candy can anyways, the good candy came anyways. Akhirnya kedengarannya sama. Bu Yuli Yeah, raise your hands if you want to read. We will leave Some others. The stuffy. Oh the stuff. The stuff you know can lead to problem. The stuffy you noise know, can lead to problem. The stuff you know can lead to problem. Yeah. Jadi kan Men yang watch. pertama ya, yang pertama staff news ya hidung yang yeah. uh, ya staff ya ada ada isi <laughs> atau apa? Yang kedua staff, staff itu apa? Ya staff itu barang-barang uh, sesuatu, barang-barang bisa -barang, barang kecil barang-barang besar ya barang-barang ya staff Take up your staff, ambil barang-barangmu ah gitu misalnya ya. Stavinos itu jadi oh. dihubungin ada apa mungkin ada komedonya, ada ini ketoran ya kotoran lah ya. Oh. Ada. Nah Stavinos yang satu he knows barang-barang yang dia tahu. Nah tapi kalau kita baca kan Stavinos, Stav he news. Tapi yang Stav oh. yang dia tahu kalau kita baca agak uh, lancar itu jadi seperti Stavinos seperti atas yeah. ya. The stubby yeah. nose can lead to problems. The stubby nose can lead to problems. Kedengarannya sama, ya? Karena ini kan memang uh, oronyms dari kata dari homofon saya dua uh, dua kata digabung bahkan nanti bisa lebih dari dua kata. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Ya, lewat ya. Imania. Yes, sir, sir, yes, sir. Some mothers if sin. Some others if sin. Ya. Jadi ada I apostrofi koma di atas itu, bacanya I, V-nya bacanya V saja ya. Jadi I've, maksudnya I have. Tapi contraction I've. kan I've. I've. Ya. Lalu tolong itu ya, dihapus ya some others I've seen. Some, some, other. some, some others. I've seen. Yeah, some I've seen. Nah, sekarang bacanya coba normal. Cepat. Some others. Some. Some. Some others I've seen. Some others I've seen. Ya, yeah, oke. Okay. Break ya. Sebentar. One minute. I need to charge my laptop. Charge yeah, please. Hmm.

Oke. Okay. Ini kalau saya nggak matiin kamera, nggak matiin uh, itu ya. Ya, itu Lanjut. lah. Lanjut. Uh, some others have seen, some others have seen. Uh, Oke, okay. Imania. Imania. Joss, can you see by the dawn's early light? Oh, say, can you see by the dawn's early light? Ya, yeah, jadi... Ini orang Spanyol namanya Jose. Tulisannya Jose iya. Jadi kayak Julio, Julio panggilannya Julio. Jose panggilannya Jose. Pengaruh Spanyol ya. Ya Jose kayak kayak Ose gitu ya. Ose. Ya, Kayak orang mana tuh jadinya? Ose, can you see by the dozen light itu kalau kita pelan-pelan ya. Ose, oh, can you see by the dawn's early light? Time oh, you get a badge, get a hose. Ose, can you see by the dozen light? Ose, can you see by the dozen of a Yeah, next. Move, use naini. Okay, sir. So, uh, Is a doggy dog world? Is a dog dog world? Yeah. ya satu do -do do -do dogi -do. 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 -do dog world dogi dog yang kedua dog eat dog dogi dog dogi dog dogi dog dogi dog ya oke okay. Maulida <tap> <tap> oke okay. ini apa ya bacanya sir Eugene Eugene. Oke, okay. Eugene O'Neill won a Pulitzer Prize. Eugene O'Neill won a Pulitzer Prize. Ya, yeah. jadi akhirnya nanti kalau kita baca Dua-duanya mirip-mirip nih ya. Ya, yeah. Pul Pul Pulitzer Prize, Pulitzer Prize, ya. Yeah. Eugene O'Neill oh, won right. a Pulitzer surprise. Kalau penek tidak baca santai. Eugene O'Neill won a Pulitzer Prize. Eugene O'Neill won a police surprise. Eugene O'Neill won a Pulitzer Prize. Samae mah awan Yeah. <laughs> Next. Yeah. ya kita ini ya ya ini lagi ya cara baca nih kebaca ya yuk oke gini ya <tuh> Ya, yeah, Molida, Namuan, itu pilih ya, yang mana yang di, uh, yang pertama the first atau yang ke, uh, yang kedua second? Silakan Molida, yang lain silakan angkat tangan, ini latihan. Ya, yeah, Molida, politicians, ayo. Yeah. Politicians fair often hangs in a delicate or delicate lens. yang mana? ini disuruh pilih. Yomel, ya, oh, pilih? ya pilih yang mana? delicate yang kedua. ya delicate, delegate. Yeah. Delegate. Delegate. ya delicate. ya. ini uh, any gray day would be bad news for one professor I know. The first. Yeah, ini grade A. Jadi grade A, grade A, kayak grade A ya. Bunyinya sama tuh. Next, Bu Yusna ini. I don't know how. Aku tidak tahu Bu. Dewasa. I don't know how mature people enjoy sad a show. Mature, yang pertama. Uh, I don't know how mature. Ya, yeah, yang pertama how mature. mature-nya yes. mature itu berarti dewasa ya. Seberapa yeah, dewasa? Ya. Yeah, sedangkan yang kedua how how mature. Mature. How mature? Nah. Car, itu, ya itu ya. Tapi kalau mature itu seberapa dewasa orang itu. Sri Wahyuni sir. I have now ocean got your yourself call image. Number one, sir. Now ocean. Kalau non ocean berarti kamu tahu lautan, tapi yourself couldn't imagine, ya itu ke kan, saya nggak nggak punya ide. Jadi no notions yang kedua, ya I have, the, I, I have, I have not, Ya baca. Ya, I ha have I have no notion that you yourself calls image. Ya, jadi kan saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa punya ide ya nggak punya ide membayangkan bagaimana sebesar that you yourself could an Ya, lebih ke no notions bukan known oceans. Next. Oke, okay, thank uh, you. Ya. K9. 9 berarti kompetensi 9 ya, pendidikan matematika. Iya. Yeah. posisian uh, K4. Ya, yeah, kompetensi 4 trainer BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Yeah. K9 pendidikan matematika, silakan. If you listen, you can hear the night rain. Night, rain. Yeah, night train, ya, night train, kereta malam, ya, yeah, bukan hujan malam. Oh, oke, okay, coach. Ya. Nah, Latifa. Reading in the library is sometimes. Ah, uh, yang I'm taking. in. Yang I'm taking. Oh uh, oh, I'm sorry. I'm taking a nice. cold shower uh, second an ice I'm taking an ice cold shower eh the guys a nice ya ya cold a nice yang pertama dong ya a nice cold shower uh, okay an ice cold shower nice cold shower okay Ivana Teresia, Ya, yeah, Coach. Uh, yang reading ya, yeah, Coach? Iya, yeah. yeah, yang reading. Reading in the library is sometimes loved. Ya, yeah. the number one Nah, orang ya. Disertasi. Yang pertama ya Allah diizinkan. Nah, dia bukan disertasi. Nah, ya. Angelina. Oh. Namanya sama. That's the That's the biggest turtle I see ever seen. Yang second. Good. Ya. The biggest turtle kedengarannya kalau kita ngomongnya sambung biggest hurdle. Jadi yang pertama kan biggest hurdle, yang kedua biggest, yang pertama biggest hurdle, yang kedua biggest hurdle. Tapi ketika dibaca cepat jadi biggest hurdle, biggest hurdle, gitu ya. Uh, biggest hurdle berarti penyu terbesar, ya. Yeah. Next, tadi Angelina ya, Ananta. Yang second sir, why the trademark of Pat Boone? Yeah, why choose? Not why choose. Why choose? Oh, yeah. choose? Why choose? Yeah, why, yeah, why choose? Yeah, why choose? Mengapa memilih ya? Yeah, benar. Yeah, Pak yeah. yeah. uh, Benaya, um, you'd be surprised to see. Uh, mind spy, mind spy, in your new... mind, spy. Bacaannya okay. mind spy pak. Mind spy, in your bank. Yang... yang mana pak? Yang pertama, apa yang kedua? Kira-kira aja. Uh, number yang first, first, first one. Ya, yeah. jadi mint. Jadi kalau kita baca satu-satu kata, mint spy, ya yeah. mint spy. Yang kedua, means Pi, kalau kita baca cepat mint pi, mint pi, sama ya. Cuma mint pakai T yang mint itu bisa bukan kayak apa namanya ya Bu, uh, permen yang mint itu ya. Mint juga bisa artinya uh, apa tuh cetak yes. uang ya cetak uang. Kalau di sini bisa juga nama-nama negara yang Meksiko, Indonesia, Nigeria, and Turkey ya mint. Thank you jadi, "means spy" means "pie". Oke, okay, next. Ya, yeah, ini coba ya. Oke, okay. angkat tangan lagi. Oke, okay, Sri Wahyuni. Satu ini ya. Satu frase aja ya. Makeup bisa juga jadi bunyi apa? Coba. ini nih make up by enter make it be drive enggak 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 gini 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 make up make up bisa jadi yang apa lagi kata lainnya bunyinya sama ada yang punya ide enggak nih Ya, persen bikin ya sebelahnya ya. I don't know. Iya, memang ini ya begini 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 ya. Coba nih perhatikan. Kok oh. persen mau new slide tapi harus ini ada ini ya dong? Gak ada itu tadi penting dong. Bisa.

Kenapa nggak mau ini ya? Diketik ya? Ya begini aja deh. Ya ini gini ya. Make up, make up. Kita juga bisa bikin kata make up itu berdandan ya, atau kalau make up story berarti ngarang cerita. Ya bisa juga make cup, make cup. Ya boleh menuang. Cup itu cangkir. May cup, may boleh cup cangkir. Ya boleh mencangkir ya, menyiduk dengan gitu ya ukuran cangkir. Ya jadi make up sama make up. Kalau kita baca cepat jadinya kan make up, make up. Gitu ya. Make up dan dan. Make up itu ya boleh jadi pakai itu ya. Spice enter. Coba ada yang ini punya ide nggak? Coba lihat ini semua kata-katanya. Punya ide nggak? Baru belajar oronim ya hari ini ya. Belum pernah sebelumnya. Jadi bingung kali ya. Ya udah kalau saya nggak kasih tau ya. Spice enter. Spice itu rempah-rempah. Uh, enter masuk. Ya bisa juga spy center. Spy mata-mata, center pusat, pusat mata-mata. Jadi dua ya, spice enter sama spy center. Kalau kita berarti jadi spice center. Spy center. Ya, berikutnya to wall ke dinding gitu ya, ke dinding to wall ya. Bisa juga to all to dua all semua dua semuanya gitu ya to all. To all, to all, dua all semuanya. All. Jadi bacanya to all. Cukup. Ya. Yeah. Mice eat. Mice, Plural seat. dari mouse, tikus. Eat, makan. Ya. Yeah. Bisa jadi my, my milik saya. Seat, tempat duduk, tempat duduk saya. My seat. Mice eat. My seat. My seat. My seat. My seat. Ya, yeah. beard drips, beard ya, ya, drips itu seperti menetes gitu ya, yeah. bisa juga beard ribs, beard. jadi beard, beard itu jenggot, ya, yeah. ribs, ya, yeah, jadi beard drips, beard rips jadi uh, bunyinya yang satu, beard terus drips. Yang kedua beard lalu ribs. Nah gitu ya. Jadi beard ribs, beard ribs. A notion ya satu ya benar ini. Bu Yuni. A notion jadi an ocean ya. Yeah. six spice uh, mata-mata yang pada sakit six spice jadi six spice enam kue pie six spice ini six spice. Mata-mata pada sakit. Six spice. Ice cream. Ya, es krim juga ya. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ya. Yeah. The. Jadi bacanya. The years. The years. Jadi kalau. Kata itu bunyinya vokal di depan, d-nya baca z, ya yeah, the years, the years, the years, telinga, telinga. Tapi bisa juga the years, tahun-tahun. Jadi kalau kita baca the years, the years, the years, jadi kayak the years, ya yeah, kayak telinga, gitu ya. Oke, okay, lanjut. Yang berikutnya, ini tulisannya cukup besar ya bisa dilihat. Ada 2-8, apa kira-kira 2-8 -kira itu? Silakan diketik, tebak-tebak aja, enggak apa-apa. Oh, kayaknya ini nih, <laughs> ya. <Yeah. tuh> Salah juga, enggak apa-apa. Coba lihat 2-8, peace talks, 2-ice, my stock, uh, my stake, our elation for candles. Tadi udah, for candles, sudah udah di depan. My desk, great text, keep. Coba diketik. Apa dikira-kira ininya? Uh, Oronimsnya. Right. To wait. To eight. To eight. eight. Oke, okay. okay, kalau to eight, nggak ada wait-nya dong. Kan to wait. to wait. Ya, yeah? Uh, to wait boleh terlalu berat, boleh ya, atau menunggu ya, menunggu to wait ya, menunggu jadi bisa to wait nah, gitu ya. Yang tepat sih to wait menunggu ya, karena kalau to harusnya pakai kata sifat ya. Kalau wait, u w e i g e itu kata benda gitu ya. Oke, berikutnya. Waitnya menunggu ya, to wait. Ini benar nih, nih. P stocks. P itu kacang polong ya, stock itu batangnya, jadi batang kacang polong, gitu ya. Ada yang tahu? Kan tulisannya peace. Talk. peace talks. Jadi omongan kedamaian. Nah, itu tadi kosen dia bilangnya peace talks. P kacang polong stocks yeah. uh, apa tuh namanya batangnya batang kacang polong to wise to wise jangan lompat lompat ya kalau lompat lompat kita bahasa satu ya udahlah wise nice. Twice, boleh, Twice, eyes. Two eyes, dua mata bisa, two, two, eyes, two eyes, two eyes, two eyes, two eyes, two eyes. Jadi terlalu bijaksana, two eyes, two eyes, yeah. ya. Karena two eyes, two eyes, two eyes, two eyes, yeah. ya, two eyes bisa juga twice tapi satu kata ya twice oke okay. oke okay, next my steak ya yeah, my steak itu tadi uh, ada yang tulis tuh Devi Devi Novita my steak my steak itu tikus mengambil ya, my steak uh, steak nah, saya juga. yang apa beef steak itu ya makanan itu dia steak beef steak uh, our relation tadi ya, ada kan, beef uh, steak, uh, our relation katanya kan. ya Ya yeah, our dan a relation tapi our hubungan kami our relation ya jadi our, kami, our itu kan jam ya our relation nah, the our relation. Nah, uh, suara siapa jadi? Ya Berikutnya. Buka. Four candles kita udah bikin tadi ya four candles okay. empat eh, empat cincin Nisa, kita empat bikin empat, empat lilin jadi four candles <laughs> ya. Yeah. Ya, bu ini benar tuh. Ya, our relation, ya, our relation, our relation. Kemudian ma, might ask mungkin bertanya. My might ask pasens dari may might, tapi bisa juga mungkin ya. Might ask mungkin bertanya. Jadinya my test ya Dewi Novita ini Dewi jago ask. juga. ya. Jangan-jangan <laughs> Dewi ini apa apa jurusan bahasa Inggris Kak? No. Enggak. Kamu suka baca ya? Ya, kadang-kadang. Hmm, kadang kamu bisa itu loh. ini kayaknya my task. ya Benar ya? My task. Mungkin bertanya jadi my task. Tugas saya. ya Coba lanjut itu sebelahnya tuh. Ada gray text. Ayo, yang lainnya juga nih. Coba gray text teks itu yang kayak buat itu ya taruh apa teks gitu ya. Kita punya dinding itu terus kita kasih itu kita tempel-tempel itu nah itu teks namanya ya. Nah, jadi kayak apa ya yang tajam-tajam itu sudah teks gitu pakai thumb text gitu ya. Tempel, text. tempel, tempel. Nah, thumb tamtex gitu, teks ya. Jadi gray text warnanya uh, abu-abu. Ya, yeah, gray text. Oke, okay. tapi Great text. Great text. Great text. Great. Great text. Uh, ini pada dan great X, ya. Yeah. Dewi great text. Oke. Okay. Uh, bunyinya ya Dewi, hampir hampir benar ya hampir benar. Jadi great X. X itu kan uh, uh, apa sih namanya itu buat nembang pak pohon itu apa karena kalau kalau Dewi pakai teks itu e-nya bunyinya e enak ya teks sedangkan x itu bunyinya e apple ya great x kalau Dewi tadi great text great x jadi e-nya itu bunyi, bunyi berpengaruh ya ini kan bunyinya harus sama gitu ya hampir tepat tuh uh, Dewi yang terakhir tuh ada ada keen aim I am, can I am? Key name, ya, key name, ya, key name ini pada nih, key name, ya, key name, ya, kunci, nama kuncinya. Oke, okay, kita lanjut ya. Ini tulisannya kecil, bahwasannya nggak yakin ya, tapi bagus ini karena bahwasannya cari oronim susah banget kalau di website, ya, tentang latihan oronim, Ya, karena memang jarang dibahas, sih ya. Beberapa ya. itu uh, website buat baca-baca, uh, cuma latihannya kayaknya kurang ini, ya kurang bagus. Atau biasa saja. <laughs> ya, oke. Okay. Kebaca nggak nih? Belum. Enggak. Enggak ya. Ya udah, pesen yang bacain aja ya. Biar baca. Ya. Kalau di... ya, ada yang kebaca, ada yang enggak. Kalau gitu betul -betul, ya. Betul -betul, betul -betul. Ya begini ya, ini kan kita uh, ya. jadi ada dua kata. Ingat ini frase ya, frase berarti minimal dua kata. Itu bunyinya itu nggak tepat ya. Misalnya, misalnya example, zero itu, itu example. Nearly all vertebrates have two eyes. Masa terlalu bijak Enggak lah. Two eyes maksudnya dua mata, gitu ya. Bukan two eyes terlalu bijak, gitu ya. <coughs> Mungkin kalau ada yang bisa, ini kita kita bahas ya. Number one. They had to wait for 20 minutes before the bus came. To wait. To wait. Dua, delapan. Yang benar apa? Menunggu. wait. Menunggu. To wait. 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 Menunggu. To wait. Two wait. Tahu ya menunggu. W-A-I-T. Wait ya. To wait. Oke. Okay. To wait. Ya, yeah, oke. Okay. Ya, yeah, I have to leave. It's okay. Ya, yeah, pada dalam to wait. Ya, yeah, benar ya. Yeah? Number two. That shirt is dirty. I can see oak down the front of it. Ya, yang mana nih? Coba. Oak See. ya si si begini ya si itu laut si ok itu uh, sejenis tumbuhan laut ya. Yang benar adalah si nya melihat ya. Terus aok uh, nya diganti yok yok itu uh, kuning telur. Jadi kalau kita bilang si ok ya itu ok itu kayak kayak jati ya. Kayak krem ya. Ya. Nah, tapi kalau si yok, berarti kuning telur ya. si melihat yok kuning telur. Tapi cara bacanya kan jadi si yok. Seperti si yok tadi ya. Number three, somebody is sitting in my seat. Masa kucing apa? Masa tikus makan. My seat. tempat duduk saya. My seat. My seat. Tempat, duduk. Ya, tempat duduk saya. Number four, he could use a spoon or container, or he make up his sense to collect the sugar. Coba perhatikan, ada kata-kata he make up his tent. Masa dia mendandani tangannya? Yang benar apa nih? Make, make up. Bukan make up, tapi make up. May boleh cup kayak cangkir, pakai tangan tuh pakai cangkir itu ya, ciduk gitu pakai tangan. Ah, gitu ya, to make up, bukan make up dandan, make up, tapi make up. Ya. Yeah. Okay. Number five, Lisbon was a major spice enter during the Second World War. Perhatikan, spice enter. Masa rempah-rempah masuk? Spice enter. Spice enter. Mata-mata. Ya. Yeah. Number six, The teams drew two wall at the end of the match. Two wall, masa hasilnya ke dinding two wall. Yang bener apa tuh? Two all, dua, seri dua-duanya ya. Two all, two dua all semua. Two all. Number <coughs> seven, she had an ocean that they were lying to her. Perhatikan, masa dia punya satu satu lautan, an ocean. Harusnya, harusnya, tadi udah dibahas loh, a notion, a notion, a notion. Ya Dewi Novita tuh, masih apa berarti? Ya, a notion. Ya, bukan an ocean, tapi a notion. Number eight there were six spies on the shelf. Masa six spies? Apa tuh namanya mata-mata uh, pada sakit? Mata-mata sakit. Eyes. Six eyes. Enam pie. Six. Six pies. Six enam pies. Ya, bukan six spies, tapi six spice ya yeah. enam pai number nine we hope the peace talks are going well peace talk masa peace talk uh, apa batang kacang polong bukan dong pembicaraan damai peace damai peace talk ya peace, peace, talk. Talk. peace, talk. Talk. peace talk. talks number okay ten. They couldn't light the fork handles. Ya, fork handles kita bahas tadi ya. Fork handles, artinya fork candles. Empat lilin. Ya, pistoks. Ya, correct. Dewi. Coba lihat ini, number eleven. He was a key name and minutes to hit all the targets. Kita udah bahas tadi ya. Key name harusnya key aim. he was a keen aim yeah number 12 we should support him after all he's our elation. Tadi relation tadi ya our relation harusnya our, our relation. relation number 13 my brother is a lumberjack he was a great tax masa dia tax yang warna ungu? Apa Abu Abu harusnya dia punya kapak yang besar. berarti he has a great X Great axe. Number 14. You need to be prepared. They may they might ask you a question about it. Masa my task? Masa they might task? Might ask. 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 Yeah, they might ask. Mereka mungkin menanyakan they might ask bukan might ask ya fifteen the mice take the mice take all the food if we don't set traps for them Masa mice take harus ya mice mice ya mice take mice tikus-tikus take mengambil the mice Take. ya this situs mengambil bukan my steak steak saya ya yeah. number sixteen. ice cream every time i see a mouse bukan es krim ya tapi saya menjerit i, I scream. scream number every 17 time. you can't cross a notion in a dinghy ingat masa a notion menyeberang a notion enggak dong menyeberang lautan Cross number eighteen. The restaurant specializes in preparing and serving edible seaweed such as siok. Tadi mm -hmm. ya yeah, siok. Masak melihat kuning telur, ya. Yeah. Harusnya apa? Siok. Si laut sama ok. Yeah, o a k si, ok. See Number 19. I told the waiter my steak didn't taste right. Masak my steak. My steak. steak mengambil? Yeah. My steak. steak, saya, daging steak yeah? My steak. My steak. My steak. Number 20. She is putting on her makeup. Masa, makeup. Makeup. Ya harusnya dandan, begitu. Begitulah kurang-kurang. Oke, okay. ini sudah yang terakhir. Ya, latihannya. Untuk PDF, ya akan di minta uh, sama Zulvi ya. Jadi biar Zulvi private aja kasihnya ya. Saya nggak mau ya. kasih grup lagi. Ya, saya nggak mau kasih grup lagi. Yang mau belajar saja yang saya bina. Yang tidak mau belajar biarkan saja. Coach itu memang begitu. Kamu mau maju, ayo ikut saya. Kamu mau mundur, terserah kamu. Bukan tanggung jawab saya. <tapi>, Tapi kalaupun kamu berhasil, bukan karena saya, karena kamu. Ya, misalnya kamu nanti jadi bagus, bahasa Inggrismu jadi hebat, ya kamu pengetahuan vocabulary makin banyak. Itu karena kamu, bukan karena coach Tian. Gitu ya. Ini coach itu begitu. Ya makanya coach Tian selalu bilang panggil coach Tian. Saya bimbing kamu. Kalau kamu mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak rugi. Ya. Tapi kalau kamu berhasil itu bukan karena saya, karena kamu mau. Saya bimbing, begitu ya. Oke, okay. okay. ada pertanyaan so gak? Ya. Charles, I question about my this, this. Charles, did what's the grammar? always the, uh, the uh, remember to grammar. Say example the uh, this is the nicer. Uh. Sorry, Sri Wahine, I cannot get what you okay. You sir. Think. I, um, I, repeat, I repeat, sir mm, this is the sir and um, there today the materials. What's what, uh, what did you always They remember always remember to the grammar always sir? Oh yeah you don't need to remember the grammar. The grammar, okay. This is the way. What should you remember, what should you recite, what should you have to learn? You must learn about the phrases, the expressions, not the grammar, okay? Not the grammar. For example, yeah, for example, <clears throat> yeah, you just say, for example, like uh, I I will, for example, I'll, I'll, then you can put the verb there. I'll do, I'll walk, I'll run, I'll eat, I'll drink up. That's the way you should learn the expressions, the phrases, the phrasal verbs, not the grammar. If you want to talk, if you want to have the written test, you want to have toval, you want to have uh, IELTS, you should learn grammar. But for talking, for speaking, you don't need that one. You need. I don't say it's not important. I say you better learn about vocabulary and pronunciation. That's what I can say. Yeah, Siska. Okay, thank you, sir. Welcome. Ya yeah, Siska, you, what are you going to ask? Ya yeah, Siska tunjuk tangan ya, tapi uh, apa nggak jadi? Oke, okay, yang lainnya, Siska, pasti sudah panggil namanya tadi ya. Ya Pak Sugi. Oke, okay. uh, thank you very much for your relation, and then of course I never forget your kindness because. Uh, Your knowledge is very important for many people who want to improve our English. As you said that, uh, actually, I'm still what is the first time for me to starting about name But you know, and then I asked to you what is the name? But I thought that acronym. So I do apologize. Mm -hmm. I like... yeah, yeah, I think it is very important for me because. Uh, Oronym is special for me because uh, that's many kind of like uh, pronunciation and meaning. So uh, according to me, oronym uh, is effort to practice, especially for the student in the class. And then of course, we teach the student like reading, speaking, writing, listening and grammar. So yeah. it's important for my student to teach about our name or my P blah, 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 blah. Okay, thank you, I do apologize. Thank you very much. Yeah, so yeah, Yeah, my pleasure. Yeah, I bet most of you, most of you, most of you just learned about oral, oral names uh, today. Yeah, that's why you still got confused. But doesn't mean you don't understand. Yeah. Uh, when you, I read in a uh, a phrase, or in a one of sense of the famous person, I forgot. If you get confused, that's when that's the first step to understand. If you keep searching, remember, if you keep searching, if you get confused and you don't try to find more, stop under there. You still get confused. So okay. if you get confused, then you try to search more. You want to try to find more, then you will understand. That's the step to learn. Okay, next. Siska, are you going to ask or what? You raise your hands. Oke, okay, other questions. Ya, yeah, ada question. Oh ya, yeah. sambil question baca ya, ini ada chat. Uh, Coach, kata, kapan, kapan lagi kelasnya? Iya, setiap Sabtu malam Minggu. Jadi, kalau mau, uh, ini kan masih di PPKM ya, kalau sudah nggak PPKM, kalau di yang wanita, ya, adik-adik perempuan kalau di apelin pacarnya, ajak pacarnya ikut bahasa Inggris ya. Siapa tahu keduanya jadi uh, berpacaran pakai bahasa Inggris lebih bagus kayaknya. <laughs> Kidding. Ya. <laughs> ya. Jadi setiap Sabtu malam Minggu. Ya, Sabtu malam Minggu jam 7. Ya, kalau mau kelasnya di week, week, weekend class ya, Classnya punya kelas tiga, tiga grup ya. Ada yang 200-an member, ada yang 100-an member. Aktif semua kos, enggak juga. Di mana grup WA yang aktif, ya. Jadi kalau kita juga ajarin juga cuma orang-orang itu itu aja yang paling aktif, ya. Nah, jadi gini, kosen lebih memilih uh, kalau itu cuma share-share aja di WA. Nih, ya kalau mau kayak kosen kirim apa tuh namanya artikel atau reading-reading uh, ya, read and report. Yang mau rekam kosen dengerin, kasih bagus apa enggak gitu. Kalau pasti bagus lah kosen kalau kasih nilai ya bagus lah ya maksudnya kasih jempol ya paling nggak mau coba baca yang nggak mau baca ya terserah gitu loh ya ya kan maju maju mundur kamu itu ya kamu sendiri yang menentukan bukan konsisten gitu ya jadi kalau mau ikut grupnya tanya Zulfi ya grup WA uh, weekend class di situ kan nanti setiap mau weekend class di, di inform dikasih tahu sama Zulfi ya di situ jadi nggak repot-repot lagi Ya kalau kamu belum gabung, jadi nggak kapan coach, kapan? Ya udah pokoknya setiap satu standby, cek di grup tuh ada dikirim, gitu ya. Oke, okay. berikutnya pertanyaannya, baca ya. Masih basic katanya belajar conversation. Jadi kalau belajar conversation, uh, question English talk uh, waktu itu bilang begini ya, speak English with what you have and with what you can. Jadi apa yang kamu punya kosakata itu ya sudah pakai saja ya apa yang kamu bisa ya kamu lakukan yang penting berani ngomong itu aja masalah pakai itu broken English kayak itu bisa cekadut kayak pembura tuh ya. nggak peduli yang penting kita ngomong orang itu ngerti ya, ya. jadi kalau basic jangan takut ngomong ngomong aja ya coach kan banyak salahnya emang coachnya dulu nggak banyak salahnya ya sekarang aja bisa ngomong dulu banyak salahnya juga gitu ya oke okay. berikutnya Hmm. ya ini ya yang mengucapkan uh, thank you so much thank you ya yeah, person say my pleasure ya yeah. sama-sama ya yeah, thank you I'm sorry kami late kami late ah uh, no, it's okay better late than never lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali <laughs> oke okay. okay, berikutnya uh, pertanyaannya oh, coach besok masih ada besok uh, okay. ya I'm sorry. set mana ya? Oh ini. network is not good. Ya, masih ada zoom? Oh ya, besok ada zoom. Besok siang ya, jam 1 sampai jam 3, kita ada English talk, ngobrol English ya. Cuma itu kosian akan dikasih uh, tips ya, how to speak English confidently. Ya bu, Yuna ini tadi bilang basic. Ya udah, ayo bu, besok jam satu kalau bisa satu siang. Insyaallah. Ya, kalau lebih dua jam ya ya kita ngobrol Inggris. Jadi saya kasih tahu tipsnya gimana sih kalau mau ngomong PD gitu ya. Gitu. Oke. Okay. Ah, kalau yang belum ikut grup nanti Zulfi share itu ya atau kamu kontak Zulfi. Ya Zulfi kasih itulah. Kasih nomor ya biar nanti bisa dikontak. Ya. Besok masih ada Zoom ya jam 1 sampai jam 2. English Talk namanya. Uh, link for next week, sir. Ya kalau untuk minggu depan nanti dikirimnya. Ya kalau link untuk ini, jadi nggak sama. Ya, nggak sama nggak itu aja. Jadi begini pengalamannya. Kita pernah bikin. Nggak tahu dari mana itu orang luar masuk gitu ya. Maksudnya luar Indonesia. Uh, sorry itu saya kalau kau sebutkan negara misalnya uh, Amerika Latin ya. Ya sudahlah Amerika Latin. Uh, Oke okay. itu apa share gambar-gambar yang tidak senono ya udah jadi kita kasih ini buat orang Indonesia aja lah gitu ya, kalau, kalau mau internasional ya ntar aja kalau kita praktis ya speaking ya jadi kalau nggak mau ya mau Pakistan kayak mau India bukan ide kesini juga punya teman India Pakistan ada ya tapi kalau maunya orang Indonesia dulu ya nanti kalau kita udah bisa ngomong paling nggak basic conversation pasien bikin deh Ya, zoom dengan mereka mereka ya kalau perlu ya dari orang Amerika juga orang Inggris juga ada. Ya. Oke, okay. do you have Instagram? I ha I do have. Ya tapi konsian Instagramnya itu buat lihat Instagram question, display picturenya question, share stories, segala macam itu semuanya bahasa Inggris. Jadi nggak ada konsian lagi makan konsian share makanan enggak ya konsian banyak uh, banyakan makanannya bahasa Inggris. <laughs> ya, yeah, terima kasih banyak punya sama-sama. Uh, is the link same for the next week? No, different every week, ya. Yeah. Bisa minta grupnya grup grup Zulfi nanti kasih grup link. Eh uh, do you have Ya. Yeah. Yes, yeah. Oke, okay, coach uh, nanti kontak Zulfi. Ya udah, tahu Zulfi ya. Oke. Okay. kira kira begitu. PPT-nya oh, nanti so. di-share. sekali lagi bukan PPT, bukan PowerPoint, PDF ya, PDF. Kecuali kamu memang mau mengajarkan kembali, sekali lagi kamu mau mengajarkan materi ini kembali ke orang-orang, bosnya yang kasih uh, PPT-nya. Tapi okay, kalau ka. ya, sudah mau ya, ya nanti Zulvi pak ya, hubungi Zulvi. Okay. Yeah. Ya. Ya, tapi kalau cuma mau dibaca-baca seulang lagi ya udah pakai pakai PDF aja. Ya, oke. Okay. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, yeah, Ya, mungkin bingung ya ini orang-orang baru pertama. mau nanya apa? Ya, nggak harus koronims yang lain aja juga apa-apa. Halo, coach silakan oh ya saya Pak Zin ya, uh, uh, bagus sekali pembahasannya kalau yang sifatnya kayak agak desastra sastra seperti lagu, kira-kira menarik nggak ya buat kita ya menarik Gini, saja Pak. dan misalnya maksud saya begini kalau ya. misalnya seperti itu berarti uh, mungkin kalau kalau mungkin uh, lagu yang paling disukai oleh God mungkin begitu sehingga bisa jadi bersama Oh ya, yeah. Iya, maksudnya kalau ada yang disukai coach kemudian dibahas sehingga kita bisa ikut menikmati kesukaannya coach <tuk> juga gitu. <tuk> <Yeah. tuk> iya. Yeah. Soalnya gini, coach, kalau dalam lagu itu kan grammarnya kadang-kadang membingungkan itu. <tuk> oh iya. Yeah. 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 Maksudnya mungkin istilahnya mungkin temanya itu grammar dalam lagu gitu, mungkin begitu atau atau bahasa lagu atau bagaimana. Tapi itu kan okay. nanti kalau kalau, kalau kalau kemungkinan aja sih satu sama. Ya. Yeah. ya, yeah. thank you Pak Zain untuk masukannya. Yeah. Jadi memang mm -hmm. jujur saja konsen juga belajar uh, bahasa Inggris juga dari lagu. Mm -hmm. Nomor satu dari The Beatles. Makanya tadi Kosin bilang Asoho standing there. Kalau dia di belakang itu umumnya adalah di sana itu adverb menyatakan mm -hmm. adverb of place tempat. Ya itu Kosin belajar kayak begitu-begitu. I saw her standing there. Berarti kalau kosong bikin kalimat biasa juga I saw her apa eating there. Standingnya ganti apa? Ganti eating, ganti walking, ganti apapun. Ini salah satu teknik belajar bahasa Inggris. Ya, kita ikutin saja. Itu sudah benar orang itu orang native kok. Kita ambil aja kalimatnya, lalu kita gonta ganti. Lagu The Beatles yang lainnya, You're Gonna Lose That Girl. You're gonna lose that girl, you're gonna lose that girl. Kamu akan kehilangan Uh, dari situ. Nah, you are itu contraction ya, kependekan dari you are, You're gonna. Jadi you are itu bacanya kalau di jadi your milik kayak milik kamu. Iya, makanya thank you, you're welcome, bukan your milik kamu welcome, tapi you are welcome. Disingkat jadi you're welcome, kontrak. Nah, you're gonna lose that gold. Gonna going to. Kayak begini-begini kuasa sudah belajar dari SMP. Going to to gonna. One, one itu want to. Kau belajar ya kalau sekarang kalian baru tahu ini ada wanna, ada gonna. Apalagi sekarang I am going to, I'm gonna jadi ama lebih singkat lagi ya gitu. Jadi karena bahasa itu fleksibel ya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Tapi kalau untuk gonna wanna sampai sekarang masih dipakai. Kau belajar dari The Beatles ya terus beberapa lagu lagu oldies ya lagu-lagu lama. Ya karena uh, satu easy listening ya, enak didengar, jadi pasien belajar. Begitu masuk SMA biasalah jiwa muda. Pasien seneng Guns N' Roses, Metallica, kemudian eh uh, Bon Jovi. Paling seneng sih sama Bon Jovi. Nah Bon Jovi juga kata-katanya banyak yang puitis. Yang seperti Pak Zen bilang itu puitis juga. Misalnya lagu ini ya. Eh uh,

Uh, mungkin kita bisa bahas lain waktu tentang ya lagu, terus kita bahas. Tapi kalau mau ini lagu-lagu yang banyak uh, idiomnya, banyak slangnya, uh, mungkin lagu rap ya, Eminem contohnya. Itu banyak banget slangnya. Ya, uh, Kosen suka sama Eminem, M in M ya, Marshall apa tuh namanya ya? Tapi dia punya tur namanya Eminem. Itu rapnya bagus bagi Kosen ya sekali lagi ya kalau oh. rap itu memang agak-agak vulgar juga kata-katanya jadi kalau f words ya shit segala macam itu biasa di sana tapi soal itu saya kalau ngomong fuck juga itu nggak apa-apa tuh brengsek gitu ya dihatikannya, walaupun dihatikan yang lain, lain juga bisa ya bitch hmm. uh, pelacur gitu ya kan ya kita cukup tahu saja ya tapi kita nggak perlu ucapan itu ke orang gitu. <laughs> ya oke okay? Uh, masih ada pertanyaan, kita uh, harusnya jam sepuluh, sembilan, berarti oke. Thank you, iya, yeah. yeah, Pak Zen. kira-kira begitu ya. Yeah, lain waktu, mungkin insya Allah bisa disetting. Ya, yeah, pertanyaan terakhir, mungkin kalau ada pertanyaan, mana dulu sih, yeah, ya which one to learn first? speaking reading writings uh, listening how we'll to answer this question for example from students usually they, they ask that such questions listening so, first. But it depends on the classes. yeah suppose the circle of listening uh, listening the circle of uh, learning first we have to listen just like babies, they learn by listening first. They cannot talk. They cannot talk yet. So they have to listen more and more. After they listen more, they gain the vocabulary, they listen to the pronunciation, and they have the words. Then they start to speak. Okay, so listen, listening, and speaking. After that, baby will learn to read the last write. so the process of learning supposed to be listening first then speaking then next reading and the last writing that's the natural uh, steps of learning learning anything uh, especially learning language in this case learning English that's what I can say for mm. yeah. Okay, guys, yeah, thank you for your participation today. So, we are going to meet again next Saturday, hopefully, uh, at the same uh, time thank at 7 p.m. Sure. Yeah, okay, keep the. And, and we meet again next week. Finally, I will say, I'm going to Besok enggih install. Assalamualaikum, ya, salam, mau terima kasih thank you coach. Ya, besok ada enggih yeah. install. Lupa kan, coach. Enggih besok, besok coach. Ya besok, jam satu, ya. Ya bye. Yes, sampai jumpa besok. Peace peace Bye. Ada yang bilang pelajarannya susah kali kok. Banyak. Pelajarannya susah kali katanya. Gak paham. Ada yang gak oh. paham Apa saya kurang penjelasannya ya? Ya, ya tapi, mungkin. Hmm. Tapi ya ini karena kamu udah pernah dengar orang ini sebelum pertanyaan saya itu. Pak itu, pa, itu aja. Pak itu aja baru tahu kok. Pak Sugiono. Nah, iya. <laughs> Pak Sugiono padahal banyak baca buku bahasa Inggris. Memang nggak semua orang tahu, Zul. So, gitu. iya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti ya mohon maklum lah, ya. Karena ini baru, gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ini kalau bingung kan tadi Tosan bilang, bingung ah. adalah tahap awal untuk paham nanti. Iya. Asal dicari tahu, ya. Iya. Gitu Zul. So. Oke, okay. yeah. kita persiapan buat besok, Zul, so. Ya, English yeah. talk. ya. Yeah. Yeah les lagi lah biar banyak yang ikut biar banyak yang paham bahasa Inggris ya. ini okay, jadi, thank you for today. ya yeah. ini mau dibeli WA, WA nya, WA yeah. nya mau dibeli atau enggak ya yeah, ya yeah. yeah, yeah. oh, <laughs> mau Zul. tapi ya nanti saya transfer lagi nanti ya Iya yeah, ah, saya lagi saya belum ngomong sama istri kan karena ngomong sama istri baru yang Uh, website ya, Iya yeah. buat website sama hosting uh, yeah. yang lainnya dulu ya nanti saya rundingan dulu lah. Yeah, kalau okay. punya istri begitu tuh apapun diomongin. Ya yeah, iya yeah. iya <laughs> yeah, kalau sendiri-sendiri aja itu kan bujangan dong. Iya. Yeah. Kalau yeah. saya mah sama kos aja. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Eh hey, ngomong-ngomong kamu di, uh, di, di tempatmu, tempatmu itu daerahmu sama di uh, Oh, universitasmu kalau pakai uh, telkom tuh apa telkom apa sih uh, kan uh, wifi 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 dot id ya wifi telkom maksudnya kamu di sana kenceng nggak atau bagus nggak kalau dekat itunya kenceng sih kok dekat apa itu namanya dekat uang dosen <laughs> dekat uang dosen tapi kalau maksudnya kalau di tempat kos kamu oh di kos di sini di sini bagus semua kok mas pakai apa aja bagus semua ya udah maksudnya gini itu di IndiHome itu eh, di Telkom itu dia pakai program itu ada kayak flash disk, eh bukan flash disk kayak modem kecil ya. pakai kartu saja ya pakai kartu saja terus kalau nggak salah itu keponakan saya pasang sebulannya cuma 150 harus 50 Uh Tapi aku nggak tahu itu Tapi aku nggak tahu, tahu itu nyakot. Uh, coba kamu cek deh, itu namanya uh, apa? Penyebaran dari Telkom, untuk itu dia nggak pakai kabel atau pakai apa. Dia langsung WiFi yang modem gitu pakai kartu. Dia, iya, iya nggak pakai itu, iya, uh, pakai iya, tapi maksudnya nggak kayak saya pasang pakai ada kabel itu, uh, fiber yeah. optik. Jadi ya, nggak pakai, nggak yeah. perlu. Mm -hmm. Iya, dia cuma beli pulsanya 150 ribu itu katanya berapa Mbps ya saya lupa unlimited apa? unlimited tapi misalnya 50 Mbps tapi unlimited apa 20 apa 25 saya lupa tapi unlimited ya bagus sih unlimited enak iya <laughs> iya oke okay. masa ya, di masa di sini enggak ada orang di Bekasi ya. masa enggak ada aneh <laughs> Ya. kalau di Bukan baru iya tiba tanya, karena ada apa enggak <laughs> iya oke okay. ya yeah. ya yeah. ya yeah, Zul so, saya break dulu ya yeah, oh, ya kan ya, kak. oke kita ya besok jam satu Iya kak. oke Iya. ya thank you Zul so, bye see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi <laughs> wabarakatuh ya